Museum Batik Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum Batik Indonesia menempati lahan seluas 4.980 meter persegi. Arsitektur bangunan ini mengambil filosofi seperti selembar kain yang terlipat, yang di sepanjang sisi atas dihiasi dengan motif batik. Museum Batik Indonesia saat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Museum ini didirikan sebagai tindak lanjut atas pengakuan Batik Indonesia yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Batik merupakan teknik menghias kain dengan cara menitikkan lilin malam panas di atas selembar kain sebagai perintang warna, menggunakan alat yang dinamakan canting ataupun cap. Batik memiliki keterkaitan yang erat dengan siklus kehidupan manusia dan mengandung nilai dan makna yang mendalam. Pameran di dalam museum dibagi menjadi 6 tema, dimulai dengan sejarah batik di Nusantara yang merepresentasikan asal mula batik di Nusantara melalui bukti-bukti sejarah. Selanjutnya adalah Hasanah Batik Nusantara. Di ruang ini, disajikan berbagai jenis batik yang berkembang di Indonesia. Mulai dari batik keraton, pesisiran, hingga batik yang mendapat pengaruh budaya asing. Ruangan yang ketiga mengenai teknik pembuatan batik. Batik adalah teknik merintang warna menggunakan lilin malam yang dilakukan menggunakan canting yang disebut juga batik tulis atau menggunakan cap. Selanjutnya, pengunjung dapat melihat penggunaan batik secara tradisional. Kain batik dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari busana hingga kain gendongan. Ruang perkembangan batik. Batik selalu mengikuti perkembangan zaman dan terus berkembang secara kreatif. Dan yang terakhir adalah Galeri Kemasyuran, yang merupakan penghormatan kita terhadap tokoh yang telah berjasa dalam melestarikan dan mengembangkan batik. Keberadaan batik untuk tetap lestari ada di tangan kita semua. Mari melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Museum di hatiku. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, yang terhormat para narasumber, Direktur Perlindungan Kebudayaan Ibu Irini Dewi Wanti, Ibu Tunggu Ramlan dari Yayasan Batik Indonesia, dan Bapak Didit Maulana, desainer ikat Indonesia dan edukator wirausaha. Dan tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi, selamat bergabung dalam Bincang Batik dengan tema Regenerasi Batik di Indonesia dalam rangka Hari Batik Nasional. Acara daring ini diselenggarakan oleh Museum Batik Indonesia yang saat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perkenalkan, saya Sasrita Kanya Parmaswati yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama melalui platform Zoom dalam keadaan sehat dan baik. Tidak lupa juga, saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan acara ini melalui live streaming di kanal YouTube Budaya Saya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini telah bersama kita para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yang akan memberikan pemaparan
dan juga berdiskusi mengenai regenerasi batik di Indonesia. Namun, sebelum itu, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara diskusi ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Direktur Jenderal Kebudayaan kepada Bapak Hilmar Farid. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sasrita. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Pelindungan Kebudayaan Ibu Irini dan para narasumber, para senior kami, Ibu Tunggu Ramelan dan juga Mas Didit Maulana, serta hadirin yang hadir pada kesempatan pagi ini. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Batik. Ya, Selamat Hari Batik. Dan Hari Batik ini ditetapkan 2 Oktober, mengingat pada tahun 2009, batik masuk di dalam representative list of intangible cultural heritage for humanity dari UNESCO. Jadi batik diakui sebagai sebuah warisan budaya yang kontribusinya pada kemanusiaan itu sangat besar. Dan tentu jika kita melihat penetapan dari batik sebagai warisan budaya ini, kita melihat bukan hanya produk akhirnya, tapi keseluruhan ekosistem batik dan kebudayaan yang terkait dengan batik tersebut. Ya, jadi pengakuan ini pada satu ranah kebudayaan yang lebih luas daripada sekedar produk. Dan pengakuan internasional ini sekarang sudah juga mulai diperkuat dengan pelindungan di tingkat nasional maupun lokal, dan ada banyak sekali mekanisme yang terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual seperti indikasi geografis dan lain-lain yang kiranya perlu mendapat perhatian. Dan kita sangat berharap mendengar lebih banyak narasumber kita sangat mumpuni untuk memberi informasi mengenai berbagai aspek pelindungan kekayaan intelektual ini. Tetapi tema kita pada pagi hari ini adalah regenerasi batik. Dan ini saya kira satu isu yang sangat penting, mengingat ada kekhawatiran ya, berkurangnya jumlah seniman batik, dan juga industrinya di tengah masa pandemi ini sekarang mengalami penurunan ya, yang cukup signifikan. Dan tentu perlu ada langkah-langkah konkret ya untuk mengatasi kekurangan ini, dan regenerasi kiranya menjadi salah satu topik kunci di dalam upaya tersebut. Nah, saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa di samping tentunya melatih, menarik minat kalangan muda untuk terlibat di dalam kegiatan di dalam ekosistem batik ini, tentu juga penting untuk membawa pembicaraan mengenai makna batik ya, di dalam kehidupan sosial kita. Dan kemarin kebetulan ada wawancara dengan Ara, saya juga menyampaikan gitu, hendaknya pemahaman mengenai makna batik, filosofi, dan segala yang terkait dengannya bisa kembali dibawa ke sekolah. Ya, karena batik seperti kita tahu bukan hanya produk akhir, tapi satu produk dari rangkaian kebudayaan yang cukup panjang. Ya, dan kita ingin sekali melihat anak-anak kita kembali meningkat literasinya ya, mengenai batik ini melalui pendidikan. Dan saya tentu sangat berharap seminar ini akan juga nanti berkontribusi pada pembicaraan itu, bisa muncul dengan rekomendasi yang spesifik sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh semua stakeholder yang terkait dengan batik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih kehadiran Bapak-Ibu dalam kesempatan pagi hari ini. Berharap pembicaraan kita berkontribusi penting bagi upaya pemajuan batik di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Hilmar Farid atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita bisa memulai untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita pada pagi hari ini, yang akan dipandu oleh Mbak Arum sebagai moderator. Jadi dipersilakan kepada Mbak Arum untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Silakan Mbak Arum. Baik, terima kasih Mbak Kanya.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para narasumber, di sini telah hadir Ibu Tumbu Ramlan, Ibu Irini, dan Mas Didit Maulana, dan seluruh peserta bincang siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami sapa terlebih dahulu. Ibu Tumbu, apa kabar Ibu? Selamat pagi menjelang siang, Mas Didit, sehat-sehat semua, Ibu Irini, masih di mute Ibu. Selamat siang, Maru. Selamat siang, ini antara pagi dan siang Ibu ya, ini santai saja seperti itu ya Bu, jangan tegang-tegang. Baik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusi dalam rangka hari Batik Nasional hari ini, dan juga kita ada Hari Museum Indonesia, 12 Oktober tidak lama lagi, jadi sangat berdekatan. Berbahagia sekali semuanya telah berkumpul. Baik, kita langsung dengarkan paparan yang pertama dari Ibu Tumbu Ramlan. Mungkin Bapak-Ibu peserta sudah kenal tentunya ya siapa Ibu Tumbu Ramlan. Iya, beliau lahir di Solo 15 Februari 1940, menempuh pendidikan kedokteran, benar ya Ibu? Selanjutnya spesialis anestesi di Hamburg, Jerman. Beliau menikah dengan Bapak Profesor Rahadi Ramlan dan aktif pada berbagai organisasi seperti Dharma Wanita, Dekranas, Yayasan Batik Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan pada tahun 2019, beliau meluncurkan website batiktumbu.com. Nah, mungkin Bapak-Ibu yang belum lihat website-nya nih, bisa langsung nanti dilihat batiktumbu.com. Langsung saja kepada Ibu Tumbu Ramlan, kami persilakan menyampaikan paparan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Saya menyapa Pak Hilman Farid dulu. Terima kasih Bapak sudah ikut hadir menyemarakkan diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan hari ini ada hasilnya nanti yang dapat direspons atau diteruskan, dilanjutkan oleh Kemdikbud, terutama ada Pak Irwan Farid dan jajarannya. Baik, saya memulai saja dengan mengkut satu ucapan atau ramalan yang oleh Belanda yang saya dapatkan dari buku batik Drawn in Wax pengeluaran Tropen Museum Nederland. Di situ dikatakan bahwa batik itu akan punah, itu tahun 1850, bahwa batik akan punah dengan timbulnya atau dengan adanya printing tekstil yang waktu itu ditemukan, itu 1850. Itu sudah diramalkan bahwa batik akan punah. Kenyataannya 170 tahun kemudian kita masih eksis, dan saya kira sebelum pandemi kita sangat berkibar. Sayang pada saat ini kita agak berdampak, bahwa meskipun kita berkibar tapi tetap juga pelestarian harus kita tetap usahakan. Untuk itu saya akan share apa-apa yang telah kita laksanakan di Yayasan Batik Indonesia, usaha-usaha apa saja yang kita laksanakan di Yayasan Batik Indonesia. Next, Mas. Ya, ini upaya yang dilakukan oleh YBI. Next. Baik, saya akan bagi dalam tiga bagian, yaitu pertama kita sasaran kita adalah masyarakat umum. Apa yang telah kita lakukan pada waktu apa yang kita lakukan dalam upaya pelestarian ini terhadap masyarakat umum. Pertama-pertama yang dapat saya sampaikan mengenai bincang-bincang batik. Bincang-bincang batik ini namanya juga bincang-bincang. Jadi ini adalah dua arah. Ada pembicara, ada audiens yang merespons. Bincang-bincang batik ini sebetulnya sejak awal berdirinya Yayasan Batik pada tahun 1900,
94 sudah kita laksanakan, tapi gencar sesudah berdirinya Galeri Batik karena kita punya tempat di mana kita melaksanakan bincang-bincang ini. Dari tahun 2010 kita sudah membicarakan atau membincangkan sekitar 45 sampai 50 topik. Topik-topik itu kita bicara tematis ya. Di antaranya misalnya ragam, kita membicarakan ragam hias. Kita sudah membicarakan banyak sekali ragam hias, hokokai, apa itu sawung galing, apa itu batik nitik, apa itu batik gedok, apa itu batik tambal, geringsing, dan lain-lain. Juga batik-batik dari asal daerah-daerah, misalnya batik Kudus, batik Jambi, batik Cirebon, batik Madura. Jadi kita bicarakan masing-masing tema dengan pembicara yang kita undang, dengan pembicara yang mumpuni, dan kita mengundang masyarakat umum yang diberi kesempatan untuk merespon, memberi masukan tambahan, atau menanyakan hal-hal yang perlu diketahui. Juga kita mengadakan selain kedua ragam hias asal, juga hal-hal lain. Kita membicarakan misalnya mengenai haki, kita membicarakan mengenai perkembangan teknik pembatikan. Kita tahu sekarang ini, kita kalau dulu memang hanya yang kita tahu adalah penggunaan canting dan cap. Sekarang banyak sekali timbul teknik-teknik lain yang perlu kita bicarakan, apakah teknik lain yang sekarang ada itu bisa dikategorikan sebagai batik atau tidak. Jadi masih banyak PR yang masih harus kita kerjakan. Kita juga membicarakan mengenai ekobatik, warna alam yang memang sekarang ini sangat penting harus kita kembangkan. Dan juga seperti misalnya kita mendapat tamu dari kurator Museum Sirikit dari Thailand yang membicarakan mengenai koleksi-koleksi Geng Rama Lima yang ada di Thailand. Itu pertama yang kita mengenai bincang-bincang batik. Jadi kita sudah banyak sekali yang kita laksanakan. Kita laksanakan dengan cara mengundang umum tanpa biaya, artinya undangan ini biaya, sebab kita laksanakan di Museum Tekstil Jakarta, maka biaya yang dikenakan adalah biaya masuk ke dalam museum aja. Umum kalau tidak salah 5.000, kalau pelajarannya 2.000, itu saja ada ini. Dan untuk lebih menarik pengunjung, biasanya kita iming-imingi dengan disediakan makan siang loh, meskipun sebetulnya makan siang yang kita sediakan sangat sederhana, misalnya kupat apa namanya, pecel, kupat pecel atau batik bakso atau soto single menu, tapi rupanya itu cukup membantu. Dan ini semua adalah kerjasama antara Museum Tekstil dan kita Yayasan Batik, dan kadang-kadang sangat dibantu oleh para pemerhati-pemerhati batik yang ingin memberikan kontribusinya. Itu yang pertama, bincang-bincang batik. Yang kedua, kita juga mengadakan penerbitan buku. Yayasan Batik Indonesia hanya selama ini hanya mengeluarkan dua buku, yaitu yang pertama adalah Batik The Spirit of Indonesia yang kita keluarkan pada tahun 1998. Dan yang terakhir adalah Batik Indonesia yang baru saja tahun 2019 kita keluarkan. Meskipun kita hanya mengeluarkan secara resmi dari Yayasan Batik, tapi anggota-anggota daripada pengurus Yayasan Batik juga tidak kurangnya menerbitkan banyak buku. Kita tahu sendiri, ketua umum yang lalu, Ibu Ginanjar, juga menerbitkan bukunya dengan judul Dunia Batik Seorang Yuntin. Bapak Komar Komarudin yang sangat dikenal di masyarakat batik sudah mengeluarkan begitu banyak batik, antaranya adalah kreativitas dalam batik, ragam hias batik, dan banyak lagi. Kebetulan saya juga mengeluarkan batik pada tahun 2010.
dengan judul The 20th Century Batik Masterpieces. Penerbitan majalah kita pernah laksanakan dengan judul Batik in Fashion, tapi sayang sekali batik majalah ini terkendala, apalagi dalam waktu pandemi ini, maka penerbitannya terpaksa dihentikan. Itu mengenai penerbitan buku dan majalah. Yang sangat penting, kita telah mendirikan galeri batik di Museum Tekstil, bekerja sama dengan Museum Tekstil Jakarta. Ini adalah karena sebetulnya Yayasan Batik sangat mengharapkan, atau salah satu daripada target atau visinya atau misinya, pencapaiannya adalah agar mempunyai Museum Batik Indonesia. Kita, Yayasan Batik berdiri tahun 1996. Bertahun-tahun kita menghimpau, berusaha bagaimana agar batik ini, museum bisa berdiri. Akhirnya tahun 2014 kita direspons dengan sangat baik oleh Kementerian Pendidikan dengan disetujuinya atau direncanakannya pendirian museum batik ini. Jadi galeri batik ini sebetulnya adalah akal-akalan kita untuk sebelum ada ini yang betul, apalagi kita sudah diakui oleh UNESCO, di mana salah satu keharusannya adalah bahwa batik itu bisa dilihat oleh siapapun juga dengan gampang, maka kita mendirikan galeri batik itu yang kita artikan atau kita ini kan sebagai embrio daripada Museum Batik Indonesia. Galeri batik ini hanya menampilkan batik-batik koleksi Yayasan Batik yang saat itu hanya berjumlah sekitar 1.000, kita laksanakan selama bergilir setiap 6 bulan kita ganti, dan juga kita ada satu ruangan yang kita sebut contemporary, yang siapapun yang mempunyai batik bisa memamerkan batiknya di galeri ini free, tanpa biaya dan apapun juga. Ini adalah salah satu, dan ini adalah tempat di mana kita melaksanakan bincang-bincang batik selama ini. Itu yang mengenai galeri batik. Sekarang kita menginginkan dalam pameran. Pameran adalah satu wahana yang sangat penting untuk memasyarakatkan batik. Di Yayasan Batik Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut gelar batik Nusantara setiap 2 tahun sekali mulai tahun 1999. Jadi sekarang sudah sekitar 10-11 ya gelar batik Nusantara. Jadi hanya di tahun-tahun ganjil kita mengadakan gelar batik Nusantara. Tetapi setiap tahunnya sejak tahun 2010 kita melaksanakan apa yang disebut Hari Batik Nasional seperti hari ini, yang diisi juga dengan pameran, diisi juga dengan seminar-seminar, pembicaraan-pembicaraan. Itu adalah pameran. Kita juga mengikuti pameran-pameran diadakan oleh pihak ketiga. Misalnya kita ikut Biennale yang di Yogyakarta, kita sudah 2 kali atau 3 kali mengikuti pameran di sana. Kita juga mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh museum seluruh Indonesia, yaitu yang disebut Pameran Kain Nusantara. Kita mengirimkan koleksi kita. Kita hanya mulai itu sejak tahun 2015. Sebab itu kita ikut di Medan, di Lampung, di Jakarta, di Surabaya, dan di Jambi. Koleksi kita kirim ke sana, dan kita juga berada di sana untuk memberikan penerangan ataupun paparan yang diperlukan. Pameran-pameran ini di tahun-tahun yang genap, di mana kita tidak mengadakan pameran besar, biasanya kita pergi ke daerah. Kita mengadakan pameran di daerah-daerah yang kita anggap perlu diadakan. Kita telah mengadakan itu di Bali, di Jogja, di Solo. Kita bekerja sama dengan
organisasi setempat dengan Sekar Jagat dan dengan organisasi paguyuban-paguyuban lain yang ada. Di luar negeri kita juga telah mengirimkan batik-batik kita untuk dipamerkan. Kita telah mengirimkan itu batik ke Turki di Istanbul. Kita telah membuat pameran di Tokyo, di Malaysia, di Singapura, di Bulgaria. Jadi saya kira ini sekarang dengan saat ini kepengurusan tahun mulai dari 2019 yang dipimpin oleh Ibu Yanti Erlangga sangat aktif dalam mengenalkan batik di luar negeri. Sebab kita juga punya kepengurusan yang khusus mengurusin hubungan dengan luar negeri. Saya tahu bahwa kalau tidak salah hari-hari ini diadakan penandatanganan untuk meminjamkan koleksi batik-batik YPI ke 10 kedutaan besar kita di luar negeri. Jadi ini masih dalam usaha-usaha bagaimana untuk mengenalkan mengenalkan dan melestarikan batik. Kita pernah mengirim tahun 2018 ke UNESCO, ke headquarter atau kantor pusat UNESCO di Paris. Kita mengirimkan 50 helai batik koleksi Yayasan Batik Indonesia untuk dipamerkan di sana. Ini adalah dalam bidang pameran. Pemanfaatan media digital. Pemanfaatan media digital, kita tahu Batik Indonesia telah mempunyai webnya sendiri yang bisa diakses. Selain itu, kita apalagi dalam masa pandemi ini, kita sangat memanfaatkan media digital ini untuk membantu para perajin untuk memasarkan produknya yang selama ini melalui Instagram, YouTube, dan lain-lain, Facebook, dan lain-lain. Tapi juga itu yang Yayasan Batik kerjakan, tapi juga secara individu, para pengrajin juga memanfaatkan online-nya, online sendiri, ataupun dengan memakai marketplace untuk memasarkan batik-batiknya. Jadi ini mungkin mengenai pemanfaatan media digital ini kita perlu berbicara khusus ya, sebab ini satu media yang sekarang ini sangat penting, sangat berarti. Selain itu juga kita telah memuat koleksi batik YPI itu di Google Art and Culture. 870 koleksi batik kita sudah dimuat di Google Art and Culture, yang sebagian besarnya nanti akan menjadi koleksi Museum Batik Indonesia. Dengan dimuatnya batik-batik ini di Google Art and Culture, kita sudah mendeklarasikan bahwa ini loh batik-batik Indonesia. Sebab kalau sudah dimuat di situ, di seluruh dunia ini akan diakses, dan ini sudah akan menjadi pengakuan bahwa batik-batik yang sudah dimuat ini adalah batik Indonesia. Saya kira ini perlu sekali dan ini gampang sekali kalau siapapun juga ingin mengingat, tinggal mengklik aja Google Art and Culture, maka batik-batik itu akan keluar. Dibikin dengan sangat detail, dengan sangat bagus, dengan pemuatan yang sangat detail. Ini adalah mengenai pemuatan koleksi batik. Selain itu kita cuma mengadakan penganugerahan award yang kita sebut sebagai Kriya Pusaka. Kriya Pusaka ini adalah penghargaan tertinggi yang kita berikan kepada individu-individu, tidak hanya pembatik, individu-individu yang kita anggap berjasa terhadap batik, pelestarian batik. Ini sudah kita berikan mulai tahun 1999. Yang pertama-pertama dalam diterima oleh Bapak Ali Sadikin, karena pada waktu
itu Bapak Alisa Dikenaga mendeklarasikan bahwa batik bisa dianggap sebagai batik pakaian nasional. Pak Ali Sadikin, kita juga pernah memberikan kepada Presiden Mandela, kita tahu bagaimana Presiden Mandela memakai batik dimanapun juga. Dan kita dan batik itu adalah kebanyakan adalah batik-batik Indonesia. Presiden Mandela kita dapatkan dan beberapa dan kita sudah memberikan kepada 12 orang lagi penerima ini, antara lain Pak Arjo Negoro Gotekswan, Mas Iwan Tirta, keluarga Uisi Chun, karena turun keturunannya, Bapak Yop Afi, kita kenal siapa tidak kenal dengan Bapak Yop Afi, Bapak Santoso Dola almarhum, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ibu yang waktu itu sangat membantu pelestarian, Ibu Ani sudah menerbitkan bukunya juga, buku batiknya. Ibu Suliantoro, kita siapa tidak kenal dengan Ibu Suliantoro, dengan sekar jagatnya di Yogyakarta. Kita juga tidak telah menganugerahkan ini kepada Ibu Tin Soeharto yang kita persembahkan pada tahun 2018. Yang terakhir 2019 kita menyerahkan ini kepada Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Jadi ini usaha-usaha yang kita laksanakan untuk masyarakat umum. Next, Mas Irsyad. Selain itu kita tujuan kita kepada perajin batik. Apa sih yang kita laksanakan untuk pelasaran pada batik? Bantuan modal. Bantuan modal pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Kita telah memberikan bantuan modal bergulir, istilahnya, kepada satu komunitas batik. Satu komunitas, jadi satu daerah yang isinya hanya para perajin batik. Bantuan batik itu kita inginkan sebagai modal bergilir, jadi seseorang, beberapa orang menerima pertama, sudah nih kalau sudah berhasil, maka modal ini digulirkan kepada berikutnya dan lainnya, supaya terjadi regenerasi atau pertambahan pembatiknya. Tapi kita ternyata bantuan ini gagal, kita anggap gagal karena kita tidak mengontrol sendiri, kita serahkan kepada komunitas ini dengan kepercayaan bahwa itu akan dilaksanakan. Ternyata bantuan yang diterima bukan dipakai untuk modal atau apa, tapi dibelikan misalnya sepeda motor. Jadi sampai tidak terjadi apa yang kita cita-cikan, yaitu modal bergilir, jadi modalnya berhenti di perang pertama. Jadi kita anggap bahwa bantuan modal ini yang kita laksanakan gagal. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin mungkin ada ide-ide lain atau metode-metode lain memberikan bantuan yang mungkin bisa dipikirkan. Kita juga mengadakan apa terhadap perajin batik, apa yang kita namakan penghargaan penjaga tradisi. Penghargaan ini berupa selain penghargaan dalam bentuk sertifikat lah, dan dalam bentuk uang. Ini diberikan kepada para pembatik. Pembatik bukan pengusaha yang telah secara berturut-turut terus-menerus membatik lebih dari 30 tahun. Tadinya kita mematok lebih dari 40 tahun, tapi lama-lama akhirnya di tahun-tahun terakhir kita dipatok dengan lebih dari 30 tahun. Kita memberikan penghargaan ini dari tahun 1999 sampai 2019 kita telah memberikan kepada 55 orang perajin. 55 orang perajin ini semuanya adalah pembatik-pembatik yang dipilih, yang kita datangi, kita betul-betul kita survei, memang betul ini pembatik bukan pengusaha. Dan sekarang ini tahun ini YPI akan menganugerahkan penghargaan dan santunan ini kepada 30 orang
pembatik yang sudah berpuluh-puluh tahun membatik. Jadi ini yang kita laksanakan terus-menerus meskipun pandemi, apalagi dalam waktu pandemi ini adalah sangat diharapkan oleh para pengrajin. Jadi tahun ini kita memberikan 30 santunan kepada 30 pembatik. Kita juga membelikan apa yang disebut pembatik muda berprestasi. Ini adalah pembatik-pembatik yang terus-menerus setelah berkesinambungan, berkecimpung, membuat inovasi-inovasi, membuat terobosan-terobosan dalam batik yang dihasilkannya. Karena ini hanya kita berikan sejak tahun 2015, maka kita hanya sempat memberikan sampai saat ini kepada 4 orang pembatik muda. Lomba desain batik. Lomba desain batik kita laksanakan seawal. Kita telah melaksanakan lomba ini mungkin 4 kali dengan berbagai ketentuan. Yang terakhir ada lomba desain batik dengan menggunakan pewarnaan alam itu yang kita lakukan. Selain itu kita juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh organisasi-organisasi lain. Belum lama ini tahun 2019 kita telah mengikutkan batik-batik prajin kita untuk mendapatkan award dari Craft Council, World Craft Council, yang kita kebetulan waktu itu ternyata kita sangat mendapat apresiasi yang sangat baik, mungkin sekitar 12 batik kita mendapat penghargaan, mendapat award. Itu adalah lomba desain kita. Kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Selain kita mengadakan pelatihan sendiri yang kita laksanakan, juga kita mengirimkan para perajin batik kita jika ada instansi lain yang instansi itu pemerintah maupun swasta yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita mengirimkan para kita mendapat informasi bahwa akan diadakan pelatihan batik dan kita menghubungi perajin-perajin kita untuk kita ikut sertakan. Itu adalah pelatihan. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja Yayasan Batik Indonesia seperti diketahui kan kita gawe besar kita itu hanya pada tahun-tahun ganjil. Tahun-tahun genap kita karena kita tidak mengadakan punya gawe yang besar dan dalam bentuk pameran gelar batik Nusantara. Biasanya kita berkunjung ke daerah-daerah. Kunjungan ini selain yang kita kunjungi tentu para prajin, kita telah berkunjung ke Indramayu, kita pernah berkunjung ke Madura, kita berkunjung ke Malang dan daerah sekitarnya, kita berkunjung ke daerah tentu saja ke daerah Pekalongan, Jogja dan Solo sudah pasti. Jadi kunjungan-kunjungan kerja ini selain kita juga menampung apa sih keluhan mereka, apapun juga mencari solusi apa yang dapat kita kerjakan untuk batik. Ini kepada prajin batik, Kenes Mas, generasi muda. Kalau kita berbicara mengenai pelestarian, tentu saja pelestarian ini yang kita pikirkan adalah generasi muda. Generasi muda adalah komponen yang sangat penting untuk melestarikan batik kita. Apa yang telah kita kerjakan? Kita bekerja sama dengan para desainer untuk menciptakan atau membuat motif-motif batik yang kira-kira disukai oleh para generasi muda. Seperti diketahui kan kebanyakan, duh batik ini warnanya gelap, warnanya tidak cerah, tidak ini. Nah inilah kita upayakan bagaimana kita menciptakan motif-motif dengan warna-warna yang pastel, dengan warna-warna sederhana yang kira-kira akan disukai oleh generasi muda. Kerjasama ini dalam waktu seperti kita saat dengan para desainernya sendiri ataupun kita undang mereka pada waktu pameran-pameran, pada waktu gelar batik Nusantara dengan mereka
menyajikan kreasi-kreasinya. Workshop di perguruan tinggi. Workshop ini telah kita laksanakan sesuai permintaan dari universitas yang fakultas yang meminta. Kita telah melaksanakan ini di Fakultas Ekonomi UI, saya kira 3 kali workshop yang menggembirakan menurut saya, karena waktu itu pernah di satu tahun dimintakan hanya cukup 50 sajalah untuk membawa sebab workshop. Kalau workshop kita bawa semuanya, kita sediakan, yang mulai dari cantingnya, mulai dari anglonya, mulai dari kainnya, mulai dari vexnya, semua kita yang provide. Mereka meminta 50 untuk mahasiswanya. Kita bawa lebih, ternyata begitu antusiasnya para mahasiswa, kita sampai kewalahan. Dan ini terjadi bukan hanya satu tahun, tapi beberapa tahun kemudian. Perguruan tinggi itu yang kita laksanakan di sini. Kalau di daerah lain seperti di Jogja, kita bekerja sama dengan paguyuban yang ada di sana. Biasanya kita mengadakan ini dengan Sekar Jagat yang memang sudah sangat kompeten dalam hal ini. Dan kalau di daerah lain seperti di Surabaya, kita dengan APBI cabang Jawa Timur ya, yang kita laksanakan. Kita juga mengadakan pelatihan di SMAK. Ini bentuknya adalah pelatihan. Kita biasanya memberikan pada pelatihan diminta biasanya dari bagian pariwisata ya, yang ada pariwisata yang ada fashionnya. Di situ kita mengadakan pelatihan. Eskul, ekstrakurikuler di SMP. Ini adalah percontohan yang telah kita laksanakan. Kita mengadakan ekstrakurikuler di satu SMP di Sunter waktu itu, di daerah Kompleks Angkatan Laut, yang kita laksanakan dalam waktu satu semester. Ini adalah percontohan yang sepengetahuan saya ini dicontoh oleh beberapa SMP-SMP yang lain. Talk show ini kita laksanakan dengan memakai segala macam sarana. Di TV kita laksanakan. Kita sering sekali diundang oleh perkumpulan generasi-generasi muda. Saya pernah berbicara di mall di Plaza Indonesia, digerubutin oleh anak-anak muda, bisa dong dengan batik apa itu semua. Jika ada, kita akan layani dengan senang hati. Kita juga memanfaatkan momen-momen pameran, kita pameran kita sendiri atau pamerannya yang diselenggarakan oleh yang lain-lainnya. Juga cara mengenakan batik. Biasanya dalam waktu talk show ini kita juga sekaligus mengenalkan cara mengenakan batik. Anak-anak muda biasanya kan duh, batik ini ribet pakainya. Sudah pakai harus ada aturan-aturannya dan harus mengikuti, kalau seperti dulu kalau sudah pakai kain ya pantasnya harus pakai kondi. Not anymore. Kita sekarang memopulerkan atau bagaimana cara memakai batik. Kalau kita bisa saja batik tidak usah dengan diwiron, kita bisa hanya dengan dililitkan dan diikat dengan memakai blus yang longgar, dengan tidak perlu dengan kebaya betul. Meskipun dengan sangat gembira saya juga mengetahui bahwa masih ada juga kelompok-kelompok yang sangat antusias memakai batik, seperti beberapa perkumpulan yang memakai kebaya, memakai batik gitu. Saya gembira sekali bahwa itu masih ada. Tapi kepada anak-anak muda, dari kita memperkenalkan bahwa kita bisa saja memakai batik dengan rambut yang terurai. Kita juga bicarakan kalau sedang ke kantor misalnya harus memakai baju-baju yang kantoran misalnya, apa pakai blazer atau apa, taruh di tasnya selendang batik. Jadi anytime kita itu begitu memakai selendang batik, kita sudah lebih resmi kelihatannya. Itu yang kita laksanakan.
kunjungan edukasi ke galeri-galeri batik ini kita laksanakan sejak galeri batik berdiri bekerja dengan museum. Kita meminta SD-SD untuk datang berkunjung untuk melihat belajar sekilas mengenai batik. Tahun 2018-2019 kunjungannya bagus sekali karena kita bekerja sama dengan museum tekstil. Batik, galeri batik kita telah dikunjungi dalam 2 tahun itu masing-masing sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Ini adalah kebanyakan siswa SD memang datang situ, di nanti mereka juga ikut membuat batik. Kita sebutnya workshop batik untuk mereka dengan sangat sederhana, tidak membatik. Kalau mereka anak-anak muda biasanya kita suguhi dengan jumputan saja yang sangat sederhana. Mereka mengikat kain sudah itu diselupkan kepada pewarna dan sudah, dan mereka membawa pulang ini dengan sangat gembira. Ini adalah yang kita laksanakan. Ini beberapa ini adalah yang telah kita laksanakan di usaha. Saya lupa menyampaikan bahwa dalam pemakaian digital atau tadi itu, kita sekarang ini memasarkan batik-batik para perajin dalam keadaan pandemi ini memakai Instagram kita, dan hasilnya luar biasa. Hampir setiap hari kita membuka warung kita dengan Instagram, dan selalu ada yang merespon dan membeli. Itu yang saya bicarakan mengenai usaha kita dalam pelestarian batik. Next, Mas. Sekarang kita membicarakan mengenai kondisi perajin batik. Kondisi perajin batik ini datanya saya dapatkan dari APBBI yang saya kira sangat akurat. Next, Mas. Ya. Peta penyebaran UMKM batik di Indonesia. Kalau kita lihat hampir di seluruh daerah di Indonesia sebelum pandemi telah mempunyai perajin batiknya. Kita mempunyai perajin batik lebih dari 13.000 kalau tidak salah ya. Kita mulai dari Aceh, Sumatera Barat sampai ke Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, daerah Jawa hampir semuanya, sudah pasti semuanya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, kita semua Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, Utara, semua ada, dan juga di daerah-daerah Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hampir di seluruh sampai ke Papua, Maluku Utara, Papua Barat, Papua sekitar 25, dan Maluku. Ini tersebar di ini. Penyebaran ini sudah sejak mulai dari awal 1990-an, sudah mulai. Kita ikut membantu, kalau kita diminta ikut membantu bagaimana membikin mengestablish suatu usaha batik di daerah itu. Biasanya yang kita suguhkan adalah bagaimana awal sekali dengan bagaimana cara-cara pertama. Kadang-kadang kita juga meminta mengirimkan mereka wakil-wakil kita sekolahkan, kebanyakan kita sekolahkan ke Balai Besar Batik di Yogyakarta supaya mereka dengan pengetahuannya mereka bisa memulai pembatikannya di daerahnya masing-masing. Yang kita tekankan selamanya adalah keluarkanlah motif-motif yang mengandung apa yang ada di daerahnya masing-masing, local wisdom-nya dan lain. Itu yang kita minta. Jangan, kita pernah suatu ketika merasa bahwa ini juga agak gagal di suatu daerah sebab kita
sebab mereka meminta salah satu pengrajin untuk mengajari membatik di daerah itu, maka terjadinya adalah batik yang dibikin di Kalimantan, tapi hasilnya batik Solo. Ya, itu bukan itu yang kita minta. Ya. Sebab kalau misalnya Kalimantan, ya sebaiknya batik apa yang ada di daerahnya. Ini penyebaran. Next, Mas. Data perajin dan pengusaha batik Indonesia. Kita 131.000 pembatik. Yang paling banyak adalah di Jawa Tengah sampai 80.000, sudah itu yang kedua di Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta. Ini adalah penyebaran daripada perajin dan pengusaha batik. Dari sekian perajin itu, yang pengusaha yang kecil itu yang mendominasi, sekitar 60% daripada pengusaha adalah pengusaha kecil, sedang meliputi 29%, dan yang besar itu 11%. Ini data sebelum pandemi. Next, Mas. Data perajin dan pengusaha batik Indonesia tahun 2021, masa pandemi. Bayangkan, Mas, penurunan jumlah perajin batik diperkirakan 75%. 118.000 perajin yang sudah tidak bekerja. Dan sisa perajin tinggal sekitar 32-33 perajin. Sangat menyedihkan. Tapi ini kan ada sekarang, ya, pandemi ini, busana sudah tidak menjadi prioritas, itu nomor satu. Dan banyaknya pemutusan hubungan kerja dari para pengusaha kepada para perajin. Jadi sekarang perajinnya yang masih aktif tinggal sekitar 33.000 saja. Next, Mas. Data perdagangan batik Indonesia ini perlu kita ketahui. Sebelum pandemi kita sampai 1,5 juta helai per bulan dengan nilai penjualan 3,7 triliun per tahunnya. Itu sebelum pandemi. Pada masa pandemi ini, Mas, kita hanya menghasilkan sekitar 383 helai per bulannya dengan nilai penjualan 915 miliar per tahun. Jadi selisihnya penurunan penjualan sekitar 2,7 triliun per tahun. Ini sangat menyedihkan. Kita ini gambaran bagaimana terpuruknya kondisi perbatikan kita pada saat ini. Next, Mas. Upaya apa yang dapat kita laksanakan kepada regenerasi untuk pembatik ini? Apa yang kita dapat usahakan sih agar kita bisa bangkit kembali? Modal. Kemudahan modal itu yang sangat penting. Kemudahan modal bukan hanya sekarang. Kemudahan modal itu dari kapan pun juga telah menjadi masalah. Bagaimana mendapatkan modal yang gampang, bagaimana modal yang mudah untuk para pembatik, apalagi sekarang. Tapi kita harus mengerti bahwa pada saat ini, kemudahan modal-modal susah didapat biasanya karena disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang ketat oleh pemberi modal. Tapi sekarang ini mungkin bapak-bapak ibu para peserta sudah tahu ya bahwa kita tuh mempunyai ada yang disebut KUR, kredit usaha rakyat yang bisa didapat. Ini adalah programnya pemerintah. KUR ini kita ada tiga macam KUR, yaitu KUR mikro yang memberikan modal sampai dengan 20 juta. Setelah itu ada mikro KUR retail yang sampai 500 juta dan KUR kredit usaha rakyat yang linkage yang besar itu diberikan dengan sampai modalnya sampai 2M. Nah, ini bisa diakses, bisa di ini dari di Kementerian Koperasi kalau tidak salah ya, untuk
mencari tahu mengenai ini. Ini ditanggung oleh program pemerintah, sebab itu sebagian ini ditanggung oleh pemerintah. Memang ada tentu modal peminjaman, ada bunganya, bunga yang sampai 20, yang 20 juta itu bunganya setahunnya sampai 20%. Tapi kalau modal yang sampai 20 juta ini kelihatannya dia 100% ditanggung oleh pemerintah, jadi kelihatannya tidak akan ada sanksi apa-apa, kecuali yang retail dan linkage jika terjadi perilit macet. Ini karena di retail dan linkage dimintakan juga akunannya. Kalau yang sampai 20 juta tidak dimintakan akunan. Selain itu juga kita ada yang namanya KUM, kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro ini program dari lembaga keuangan. Karena ini lembaga keuangan, maka pasti syarat-syaratnya juga seperti yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan dengan ada akunan dan lain-lain. Dan ini hanya satu sistem, mau minta modal 5 juta atau 50 juta atau 100 juta itu aturannya sama. Ini dapat yang dapat saya sampaikan bahwa selama ini ada. Tapi selama pandemi ini, karena memang banyak sekali susah juga mencari modal ini, kita coba pemerintah telah mengadakan apa yang dinamakan BLT UMKM, yaitu bantuan langsung tunai yang diberikan secara cuma-cuma per tahun kepada para modal kecil. Tapi memang jumlahnya sangat kecil, yaitu hanya 1,2 juta per tahun, dan ini diberikan secara artinya hadiah, artinya ini bantuan langsung, dan ini bisa didapatkan melalui koperasi. Ini adalah kemudahan mendapat modal yang kita harus memikirkan apa sih yang dapat kita lakukan. Sekali mungkin di sini ada, di situ juga saya cantumkan mengenai peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah. Mungkin ini juga dapat diaplikasikan dalam kemudahan mendapat modal itu, bahwa peran pemerintah dan pusat dan daerah sangat diharapkan. Bantuan pemasaran. Sebelum pandemi kita tidak masalah dengan adanya pemasaran. Tahun 2019 saja kita hampir setiap bulan di Jakarta itu ada pameran, mungkin bukan hanya sekali, mungkin pameran dua kali. Apakah itu namanya Galer Batik Nusantara, apakah namanya Adiwastra, apakah ini banyak sekali apa namanya nama-nama yang lain. Sampai juga kalau ada pameran furniture sudah pasti ada batik di dalamnya. Dengan pameran digital apa ada batik di dalamnya. Jadi karena waktu itu juga perusahaan, pemerintah maupun pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta sangat royal atau sangat membantu memanfaatkan CSR-nya. Kebanyakan dipakai untuk membantu mereka untuk ikut mendapatkan booth di pameran-pameran. Nah, ini yang kita ini, karena sekarang ini tidak ada lagi. Selama pandemi ini bisa disalurkan kemana? Nah, ini juga makanya kita ingin bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah untuk ikut membantu menyalurkan bantuan pemasaran ini. Sekarang yang banyak dipakai adalah online, marketplace, IG, Facebook, YouTube. Itu yang dapat yang dipakai. Bantuan ini mungkin tidak semua perajin itu dapat menggunakan internet. Mungkin di daerahnya tidak ada hubungan internet. Itulah mungkin makanya pemerintah pusat dan daerah kita himbau untuk bisa membantu memudahkan bantuan pemasaran ini. Saya kira peningkatan peran pemerintah sudah saya sebut di atas. Cuma saya tuh ingin
mau share. Beberapa waktu yang lalu telah diadakan lomba untuk membuat motif batik untuk korpri, untuk dipakai untuk seragam korpri. Tapi yang diminta apa? Supaya itu dipakai dalam untuk print. Lah, sebab salah kita diminta dari Yayasan Batik diminta untuk menjadi jurinya, maka kita mengirim dengan usulan bahwa apapun juga nanti yang keluar bahwa itu tidak hanya untuk print tapi juga bisa untuk dicap. Dan ini yang kita sangat inginkan, mengapa pemerintah tidak, betul itu akan sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada print, tapi ini akan sangat membantu para perajin. Ini yang kita ingin, kalau tidak semua ya mungkin di tingkat-tingkat tertentu lah bahwa korpri, seragam korpri ini dibikin dengan sistem cap. Karena ini sangat membantu para perajin. Kita tahu pegawai negeri kita sekarang ini sekitar 4 juta lebih. Kalau misalnya separuhnya aja kita pakai dengan cap, itu sudah sangat membantu. Ini yang kita ingin utarakan, dan sudah diputuskan apa yang akan menjadi motif batik yang untuk seragam korpri. Dan karena Yayasan Batik mengirimkan materinya, maka motif itu akan bisa diterapkan dalam bentuk cap. Membudayakan pemakaian batik. Kita kan semuanya tahu apa sih yang bisa melestarikan batik. Kalau saya ditanya, saya bisa membantu apa ya untuk pelestarian batik? Jawaban saya cuma satu, pakailah batik. Saya sebetulnya ingin menuliskan membudayakan pemakaian batik untuk sehari-hari sepanjang masa. Tapi kan pasti banyak sanggahan dari itu. Jadi membudayakan pemakaian batik itu yang harus kita laksanakan sekarang dengan himbauan. Kita tahu beberapa instansi pemerintah sudah mengharuskan memakai batik pada hari-hari tertentu. Tapi tidak semua perusahaan-perusahaan besar mengharuskan loh. Saya tahu satu bank besar yang terbesar mungkin di Indonesia sama sekali tidak mengharuskan meskipun satu hari aja memakai batik. Nah, itu yang ingin kita ajukan ikut. Bagaimana caranya kita melestarikan? Ya, kalau kita memakai batik, semua kita memakai batik dengan sendirinya batik akan lestari, sebab dia akan tetap diproduksi dan tetap akan eksis. Ini dapat saya sampaikan, tapi saya hanya izinkan saya menambahkan sedikit lagi menjadi kekhawatiran kami, yaitu mengenai batik halus. Batik halus yang pada masa bukan pandemi saja sangat-sangat bagaimana ya, karena mahalnya. Kita tahu bahwa satu batik halus, batik aduluhung yang sangat jadi dihasilkan oleh para artisan membutuhkan waktu lama, bisa satu tahun, bisa satu tahun. Kita misalkan saja di daerah itu UMR satu setengah juta misalnya. Kalau dikerjakan dalam waktu satu tahun, maka itu untuk pekerjanya ada, untuk hasil kerja, untuk kerjanya saja kita memerlukan 18 juta. Belum bahannya, belum lain-lainnya. Jadi sudah pasti bahwa batik-batik adiluhung yang halus, yang sebetulnya itu yang menjadi unggulan kita di dunia. Kita kan kalau di internasional tidak ingin disebut sebagai tempat asal mula. Tidak perlu deh asal mula batik. Semua bisa mengklaim bahwa batik itu berasal dari Cina atau dari Egypt atau itu dari Turki atau dari mana. Tapi yang penting bahwa batik itu kita ini unggul dalam batik. Itu yang kita inginkan, bahwa Indonesia itu unggul dalam batik. Dan unggul ini selama batik yang okay, kita batik-batik yang memang untuk sandang yang kita perlu sehari-hari, tapi kita juga harus menghasilkan batik-batik adiluhung, batik-batik halus yang harus kita pertahankan.
Batik-batik ini sekarang sangat terdampak karena sudah mahal, dan kekhawatiran kami bahwa para pembatik ini nanti akan berubah fungsi atau berubah pekerjaan. Banyak yang sudah para pembatik yang sudah meninggalkan pekerjaannya, pembatiknya menjadi mungkin pindah ke kuliner atau pindah ke furniture. Pembatik bahan-bahan halus ini pada dasarnya mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang memakai emosinya, yang memakai keterampilan tangannya dengan ketepatan dan kecepatan. Dan keterampilan ini dan ini akan berkurang jika tidak digunakan. Kita berhenti selama 6 bulan aja mungkin tinggal 60-70% kemampuan. Kalau kita berhenti dalam mereka berhenti dalam 1 tahun, maka hanya tinggal 30% kemampuan keterampilan tangannya. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jangan sampai kita tahu sekarang timbul banyak sekali pembatik-pembatik muda yang halus. Kita tahu di daerah Pekalongan, di daerah Kedungwuni, di daerah Wiradesa ataupun di Podek di Madura, itu batik halus masih dikerjakan. Sampai berapa lama bertahan kalau kita tidak ada usaha-usaha untuk ikut membantu mereka. Mungkin ini akan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, waktunya agak panjang. Iya, Ibu. Tapi saya dihentikan kalau udah waktunya berhenti. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu. Mau dihentikan? Tapi menarik gitu Bu, jadi bingung kan ya, dilema juga. Terima kasih Ibu, menarik sekali yang tadi disampaikan. Saya tertarik ada statement ya tahun 1850 bahwa batik akan punah, tapi kenyataannya sampai sekarang masih eksis ya. Dan itu jadi tantangan buat kita ke depan untuk membuktikan bahwa tidak akan pernah punah seperti itu ya. Jadi banyak yang sudah dilakukan, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi nih Bu ya, yang untuk generasi muda, pemasaran online, dan mungkin ada titipan pesan nih Bu, buat Pak Dirjen nih, mungkin ada kebijakan pakai batik tiap hari, yang asli ya Bu ya, jangan yang printing gitu ya. Iya. Kalau kita di sini di forum ini kita tidak perlu bicara apa sih batik yang benar apa yang batik asli ya, sudah Pak semua sudah tahu apa itu batik ini. Tapi saya tidak anti ya buat batik printing selama itu menjadi pilihan. Tapi tentu saja saya akan lebih gembira sekali kalau itu lebih banyak batik. Paling nggak cap lah yang dipakai. Siap. Batik cap kita. Madura itu dengan murah bisa menghasilkan batik-batik tulis. Mengapa di daerah lain tidak? Nah, itulah seperti itu juga perlu kita pelajari ya. Iya. Baik, Ibu dan Bapak yang ingin bertanya nanti dipersilakan bertanya langsung pada sesi tanya jawab atau melalui chat. Nanti ada kenang-kenangan dari kami untuk 3 pertanyaan terbaik. Dan jika berbicara generasi muda, nanti malam ada ngobrol santai ala anak muda tentang batik dalam keseharian anak muda. Jadi kalau masih mau bergabung lagi silakan loh Bapak Ibu nanti malam ngobrol sama yang muda-muda. Kita lanjutkan dulu dengan paparan dari Ibu Irini Dewi Wanti. Saya bacakan CV-nya sedikit. Beliau lahir di Medan 23 Mei 1971 dan menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Beliau sebelumnya merupakan peneliti dan sempat menjadi pimpinan di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Pelindungan Kebudayaan. Langsung saja kepada Ibu Irini, kami persilakan menyampaikan paparan. Mungkin 15 menit cukup Ibu ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Mbak. Silakan Ibu. Terima kasih. Monggo. Saya mulai dengan pantun kali. Wah, dicakep-cakepin nih ya, Bapak Ibu. Cakep ini. Hujan rintik sedu-sedan. Cakep Ibu. Di depan antik. Selamat Hari Batik saya ucapkan untuk Bapak yang tampan dan Ibu-ibu yang cantik. Terima kasih, cakep pantunnya Ibu. Silakan ya, Bu. Saya lanjut. Hari ini hujan rintik-rintik. Makin enak jika minum es durian. Jangan lupa untuk pakai batik agar tampilan semakin keren. Yeah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Tumbu tadi,
supaya bagaimana melestarikan batik, ya pakai batik gitu ya Bu Tumbu ya kira-kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Dirjen Kebudayaan, Hermar Parit yang mungkin masih ada di tengah kita. Kemudian Bu Tumbu Ramlan, narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Sekaligus saya menyampaikan Bu, terima kasih atas dukungan Ibu untuk Museum Batik Indonesia ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, teman-teman di Museum Batik juga sudah menyampaikan dukungan Ibu terhadap Museum Batik kita. Ya nanti akan kita tindak lanjutin Bu untuk progres tentunya nanti bagaimana tentang peta koleksi dari Museum Batik Indonesia. Juga ada Mas Didit Maulana yang juga narasumber kita pada siang hari yang berbahagia ini. Baik, kalau saya tadi Bu Tumbu sudah bicara banyak sih tentang sebenarnya bagaimana sih Ibu Tumbu selaku pimpinan Yayasan Batik Indonesia mengelola batik ini sendiri supaya terus artinya bisa terlestari. Nah, saya sendiri dari aspek tentunya untuk saya akan share screen untuk bagaimana sebenarnya peran pemerintah sendiri dalam melindungi dan juga melestarikan batik. Nah, sebagai yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oke, saya coba. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saja saya bicara dalam konteks peran museum dalam pelestarian batik. Nah, tentunya kita berpijak pada tentang batik itu sendiri ketika tahun 2009 itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, warisan budaya tak benda sendiri saya kira saya tidak perlu berpanjang-panjang, sebenarnya kita sudah sama-sama paham, walaupun mungkin sebagian banyak yang tak benda itu seperti apa sih gitu, terutama ini anak-anak sekolah gitu yang sering nanya gitu. Ini saya yakin media kita di sini, audiens kita di sini bukan hanya tentunya yang sudah senior-senior juga karena ini dalam jaring streaming di kanal YouTube ya, Mbak. Nah, saya kira ini juga penting pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah, selain mungkin warisan budaya tak benda itu kita meratifikasi dari Konvensi UNESCO tahun 2003, juga ada Permendikbud tahun nomor 106 itu. Nah, kita juga untuk sederhananya gitu, untuk apa itu warisan budaya tak benda? Saya kira lebih simpelnya kalau warisan budaya tak benda itu kalau kita gambarkan itu adalah bahwa sesuatu yang tak dapat dipegang, abstrak, tetapi dapat dilihat, dapat dinikmati gitu. Nah, kemudian juga dia dapat berlalu seiring waktu tentunya. Jadi setelah kita nikmati tapi bisa hilang dari pandangan mata kita, misalnya tari-tarian seperti itu. Juga bisa hilang sesuai perkembangan zaman. Barangkali kalau misalnya tadi Tumbu concern di batik yang memang benar-benar asli tradisional dibuat dengan penggunaan canting seperti itu. Tapi sekarang juga banyak yang printing seperti itu. Nah, jadi itu tadi sangat-sangat memang kalau warisan budaya tak benda ini memang sangat rentan untuk cepat sekali menghilang ataupun menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Tentu saja hasil perbuatan manusia, pemikiran, identitas, dan gagasan-gagasan. Oke, lanjut karena saya harus buru-buru. Kemudian juga dasar hukumnya sangat jelas, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, sekarang kita punya turunan lagi dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 ini, peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2021. Dan ini terus-terusan disosialisasikan, karena ini bagaimana tentang peraturan dari pelaksanaan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan ini tertuang di dalam peraturan pemerintah. Jadi mulai dari pelaksanaannya sampai kalau kita bicara dalam konteks
rencana induk pemajuan kebudayaan, sistem pendataan kebudayaan, pelindungan pelestarian ya, pelestarian kebudayaan dalam konteks pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan satu lagi diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 87 ini bagaimana memberikan penghargaan terhadap warisan budaya kita atau kebudayaan kita. Nah, tentu saja selain itu juga kita maju pada peraturan presiden nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan Convention Safeguarding of Intangible Cultural Heritage UNESCO tahun 2003. Dan terakhir peraturan menteri pendidikan kebudayaan nomor 106 tahun 2013. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum dari warisan budaya tak benda. Nah, Indonesia sendiri kita sudah memiliki 11 warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Jadi ini ada 11. Saya kira yang pertama itu tahun 2008 pertunjukan wayang, kemudian keris, batik. Batik itu ada dua, batik diri, batik dan pendidikan batik, pelatihan batik, angklung, tari saman. Tari saman nih, tari saman yang laki-laki, kadang-kadang orang sering salah paham, tari saman yang perempuan bukan tari saman namanya. Kemudian noken 2012, tiga gender tari Bali, penisi, pencaksilat, dan tahun 2002 lalu pantun. Makanya kita sering berpantun. Baik, kemudian nah, bicara tentang batik, definisi batik saya kira enggak perlu dibacakan lagi. Yang jelas batik yang sebenarnya adalah tentunya batik yang dibuat dengan menggunakan canting ya, canting, dan dengan menggunakan lilin malam panas. Ini enggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, batik itu memang memiliki sejarah yang panjang ya. Jadi kalau bicara tentang awal mula batik itu malah mulai dari abad ke-8 kita menemui motif batik ceplok di Arca Ganesha. Nah, kemudian abad ke-19 ini adalah bukti-bukti tentang asal mula batik di Nusantara. Nanti bisa di di-share kepada kita. Nah, kemudian batik itu sendiri selain kita punya sertifikat yang diberikan oleh UNESCO kepada Indonesia sebagai bentuk tentunya kepemilikan batik, asal usul batik oleh UNESCO, batik Indonesia yang diakui dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity tahun 2009 dan pendidikan batik tadi saya dijelaskan, tapi juga ada yang sudah disertifikasi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi seperti misalnya batik yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, sebagai warisan bersama di tahun 2013, ada batik Betawi, ada batik nitik Yogyakarta, kemudian warna alam, batik tulis Yogyakarta. Jadi dan mungkin selanjutnya juga masih ada lagi tentunya ke depannya. Dan ini sertifikat-sertifikat yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kemudian ya untuk masalah pewarisan budaya tak benda Indonesia, nah UNESCO sendiri memiliki memiliki lima domain ya, ketika kita akan mengklasifikasi dari semua warisan budaya. Jadi pertama itu tradisi dan ekspresi lisan, kemudian seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan kebiasaan berlaku, alam serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, batik sendiri itu sebenarnya kalau di dalam konteks pewarisan, pelestarian warisan budaya, bisa dia masuk dalam pengetahuan, juga kemahiran, tetapi juga enggak terlepas bahwa batik ini ada di dalam ritus, perayaan, adat istiadat, dan tentu saja memiliki makna filosofi-filosofi yang di dalamnya tentunya termasuk dalam ekspresi dan tradisi lisan masyarakat. Nah, kemudiannya dalam kegiatan pelindungan mengenai warisan tak budaya, tak benda, budaya tak benda, kita wajib memastikan kemungkinan seluas-luasnya keikutan serta keikutsertaan masyarakat, komunitas, kelompok, dan bahkan perseorangan
yang menciptakan, memelihara, menyebar warisan budaya tersebut dan melibatkan mereka secara aktif. Nah, ini tentu saja seperti yang dilakukan mungkin oleh Ibu Tumbu dan juga beberapa komunitas ya pecinta batik. Tentu saja dalam pelestarian batik bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang tentunya harus mendukung kebudayaan Indonesia, kebudayaan kita. Nah, kemudian ya saya kira ini masyarakat komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok-kelompok dan persorangan dalam beberapa kasus memainkan satu peran. Jadi intinya adalah bagaimana tentunya ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan convention dari UNESCO ini tentang intangible cultural heritage, bahwa seperti saya katakan tadi bahwa peran komunitas, kelompok-kelompok kelompok-kelompok orang dan juga perseorangan itu memiliki peran penting dalam pelestarian dari warisan budaya tak benda maksudnya. Nah, bicara tentang warisan budaya tak benda, tentu saja kalau dalam hal ini kita bicara dalam konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di mana di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini sebenarnya kaitannya tentunya kaitannya dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan sendiri, di mana fungsi untuk tentunya pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. 10 objek pemajuan kebudayaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, ada 10 objek meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nanti bisa lanjut. Nah, bicara tentang pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan nih. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pasal 24 ayat 4. Nah, pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Ini dalam konteks ini tentu saja kita berupaya, walaupun tadi kita sempat singgung ya, supaya artinya kita tetap bisa memelihara batik gitu, keaslian batik gitu, agar tentunya nilai-nilai filosofi, nilai-nilai keluhuran dari batik itu tetap terjaga. Tapi tentunya hal ini kan tidak, itu tadi kita bicara juga dalam konteks pembaruan, dalam konteks pengembangan batik itu sendiri, yang awalnya kita katakan batik itu dipakai misalnya sebagai kain atau sebagai penutup tubuh gitu. Nah, tapi batik sekarang dalam pengembangannya bisa menjadi taplak meja, menjadi gorden dan lain-lain gitu. Nah, itu saja dalam hal ini gitu. Ini tetap artinya termasuk dalam bagaimana kita pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan itu dalam ranahnya untuk penggunaan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di yang kedua. Nah, kemudian tetap kita menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan. Nah, kenapa? Karena yang namanya modernisasi itu tidak bisa terbendung. Artinya ketika misalnya batik itu kalau aslinya kalau di Jawa itu kan memakai cantik, tapi yang saya ketahui bahwa batik-batik di seluruh Indonesia, tadi peta persebarannya ada diperlihatkan oleh Ibu Tumbu, saya kira di beberapa bagian di Nusantara memang kita tidak, sebenarnya tidak apa namanya, tradisi batik itu tidak ada, tetapi karena memang artinya penyebaran informasi dan juga artinya kita menerjemahkan bahwa kita ikut melaksanakan pelestarian batik sebagai warisan dunia itu, jadi batik-batik yang ada di sebagian daerah di Nusantara itu adalah batik printing atau batik cap yang dituangkan dari motif-motif tradisional atau motif-motif yang ada, motif-motif lokal yang ada di daerah-daerah, sehingga itu yang nantinya disebut batik oleh daerah-daerah lain yang sebenarnya
apa namanya tidak memiliki tradisi batik. Kemudian menghidupkan dan menjaga ekosistem budaya untuk setiap objek pemajuan kebudayaan. Nah, tentu saja dalam hal ini, kalau bicara tentang ekosistem kebudayaan, kita bukan hanya bicara tentang batik sebagai bendanya, bahannya, tapi juga bagaimana tentunya kalau misalnya kita harus pewarnaan alam. Pewarnaan alam itu biasanya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu sendiri tentunya ada enggak gitu untuk menjaga kelangsungan dari apa namanya batik ini sendiri untuk menggunakan yang tidak dengan bahan-bahan apa namanya bahan-bahan kimia tapi dengan pewarnaan alam, daun-daunan, ya setiap daerah beda-beda namanya ya. Kemudian juga kalau misalnya bicara tentang bahan bakunya, nah kita punya tumbuhan atau pohon kapas lagi enggak gitu sebagai bahan untuk ini ya, bahan dasar kain itu sendiri. Nah, ini apa namanya? Ini baru bagian kecil dan juga tentunya ya kita juga butuh untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ini adalah juga nah si pembuatnya pembuat batik atau pembatik itu sendiri bagaimana kelangsungannya, regenerasinya, terus menjamin kesejahteraannya. Kalau namanya dia sendiri nggak sejahtera ya ngapain dia membatik. Nah, ini kan ini juga menjadi satu apa namanya hal yang tentunya tertuang dalam bagaimana kita tentunya memelihara objek pemajuan kebudayaan. Kemudian ya tentu saja mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Nah, apakah dengan cara kita selalu sosialisasi, apakah cukup hanya pada hari batik? Saya kira enggak. Tetapi harus terus-terusan disosialisasikan penggunaan batik, apakah di sekolah-sekolah ataupun misalnya di kantor. Dan tentu saja kita bicara lagi, enggak mungkin kan batik itu dikenakan dalam busana tradisional, tapi udah di dalam fashion. Nanti pastinya ada Mas Didit yang bisa bicara tentang ini. Nah, kemudian bicara kita masuk dalam museum ya, museum apa namanya sebagai media untuk pelestarian batik. Kita sekarang punya Museum Batik Indonesia yang bertempat di Taman Mini Indonesia ya. Nah, jadi kalau museum itu memang artinya harus suatu tempat yang permanen yang bisa melayani masyarakat dan dibuka untuk umum tentu saja untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan tak benda beserta lingkungannya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan hiburan. Nah, ini menurut International Council of Museum. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan di museum? Nah, termasuk kita bicara tentu saja ini dalam konteks museum batik. Nah, melakukan pekajian ada tiga hal. Tugas museum melakukan pekajian, pendidikan. Pendidikan pertama, pekajian, kesenangan. Nah, tiga hal ini harusnya ya memang wajib ada di museum. Kenapa? Karena museum sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengkajian melalui pengembangan museum, kemudian melaksanakan pendidikan. Jadi selain itu juga apa namanya museum itu juga memberikan tempat untuk rekreatif atau kesenangan. Nah, tiga hal ini ketika kita melakukan pengkajian ya karena museum itu kan satu tempat yang artinya di dalam museum itu terdapat koleksi yang keragamannya dari aspek kesejarahannya seperti itu dinarasikan. Nah, dari situ tentunya ini bisa berkembang dalam kajian-kajian yang bisa tentunya untuk memperkaya dari khasanah warisan budaya Indonesia. Nah, kalau pendidikan sudah jelas bahwa apa yang disajikan dalam museum tentunya yang paling penting adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal apa namanya pendidikan ya, ilmu pengetahuan. Nah,
Nah, kalau museum sih sebenarnya bukan tempat hal yang menyeramkan. Saya kira paradigma kita tentang museum juga harus tentunya berubah, bahwa museum itu adalah tempat yang menyenangkan. Museum itu kalau sekarang malah, kalau museum batik kita itu, batik Indonesia nih, dikelola oleh teman-teman kita yang dan nanti masih sangat muda-muda, teman-teman milenial ya. Jadi cara menyajikan tentunya informasi tentang museum itu juga dikemas dengan cara-cara yang apa namanya, istilahnya kalau sekarang ya yang friendly gitu, yang apa namanya, milenial gitu, katakannya seperti itu. Jadi memang jadi tidak membosankan, kemudian juga tentunya hal-hal yang menarik bisa didapatkan dari museum. Jadi bukan museum itu bukan suatu tempat yang, sekali lagi saya katakan, kalau nanti kadang-kadang orang bicara tentang museum itu yang kebayang itu hal-hal yang primitif, hal-hal yang tradisional. Nah, kita boleh aja, artinya memang ya museum itu koleksi-koleksinya pasti adalah barang-barang yang punya nilai, yang punya nilai tinggi, yang mempunyai filosofi yang tinggi, adiluhung seperti itu. Tetapi cara menarasikannya sekarang yang menjadi museum itu bisa menjadi apa namanya, media bagi milenial seperti itu. Kemudian, nah, museum ini tadi juga Ibu juga sudah membicarakan, selain museum batik gitu ya yang ada di bawah Dirjen Kebudayaan. Nah, tapi juga kita punya museum-museum yang walaupun tidak secara khusus bertema batik, tapi ini literasinya dari teman-teman museum batik, ada Museum Batik Keraton Yogyakarta, Museum Pekalongan, Batik Danar Hadi, Batik Jogja, Museum Tekstil, Museum Batik Indonesia, dan juga tentunya seperti disampaikan oleh Bu Tunggu tadi, dari komunitas-komunitas atau perorangan sendiri juga memiliki, kita memiliki banyak koleksi-koleksi batik yang dimiliki oleh komunitas dan perorangan. Kemudian perkembangan dari bangunan Museum Batik Indonesia itu sendiri adalah sebagai tindak lanjut dari pengakuan batik oleh UNESCO. Jadi tujuannya untuk menyajikan, menginterpretasikan koleksi batik yang relevan dengan masa kini pada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, tentunya mendidik masyarakat melalui koleksi batik. Ingat satu hal, bahwa selain kita batik sendiri, juga yang diakui oleh UNESCO adalah pendidikan dan pelatihan batik. Jadi sebenarnya Museum Batik ini juga jadi media untuk tentunya sebagai sarana media untuk pendidikan masyarakat terhadap batik itu sendiri. Kemudian mengadakan komunikasi antar masyarakat lokal, regional, nasional, bahkan internasional tentang batik sebagai warisan budaya tak benda. Mengkaji sejarah batik bersama filosofi-filosofinya dan identitas koleksinya. Dan terakhir, mensosialisasikan produk batik yang ramah lingkungan dan produk hijau kepada masyarakat. Itu tadi yang saya sebutkan, bahwa batik harus terjaga keasliannya, nilai-nilai luhurnya gitu, sehingga semua tentang batik yang ditetapkan oleh UNESCO itu sebenarnya harus dipahami, disosialisasikan. Jadi karena kalau yang namanya batik itu sebenarnya penggunaan batik yang mana sih yang ditetapkan? Saya kira sekali lagi merujuk pada definisi adalah batik yang menggunakan apa namanya, canting, itu dengan teknik-teknik batik, batik seperti itu. Kemudian nah, melalui museum tentu kita mendukung regenerasi untuk pengetahuan batik ya, sehingga di museum ini sendiri tentunya ada hal yang kita laksanakan, mengumpulkan informasi terkait pengetahuan dan kekayaan ragam motif batik, melakukan pengkajian, mengembangkan program edukasi, menyelenggarakan program interaksi dengan pembatik untuk memperkenalkan profesi pembatik, dan bekerja sama dengan institusi pendidikan batik dan para pelaku batik seperti perajin, pedagang, ahli, dan komunitas. Nah, ini tentunya
aktivitas dari Museum Batik Indonesia. Jadi banyak sebenarnya program-program yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Museum Batik Indonesia. Nah, walaupun sementara ini kita belum melakukan layanan ya untuk apa namanya kunjungan, tetapi aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di Museum Batik ini sendiri seperti sosialisasi melalui bincang batik ya hari ini, juga kemudian juga ada sosialisasi tentang batik, edukasi batik dan lain sebagainya yang terkait dengan tentang batik. Saya kira itu aja. Terakhir, mari membangun ekosistem budaya batik untuk melestarikan warisan budaya kebanggaan kita bersama. Saya kira demikian. Ada pantunnya lagi nih, beli gudeg di pertigaan, turunlah hujan dan rintik-rintik. Mari Bapak Ibu semakin sekalian, yuk kita lestarikan warisan budaya batik. Terima kasih, dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Irini. Menarik sekali ya penjelasannya. Di sini saya menggarisbawahi catatan dari Ibu ya. Jadi pelestarian itu harus berbasis masyarakat agar ekosistemnya dari proses penyediaan bahan dasar tadi ya Bu ya, hingga sampai pemakaian itu nantinya terus-menerus ada, bisa berlangsung sehingga pewarisannya dari generasi ke generasi juga akan terus berlanjut. Untuk mempersingkat waktu, karena sebenarnya tadinya kita ingin jam 12 selesai, tapi mungkin izin nanti agak telat sedikit, kita lanjutkan dulu mendengarkan mungkin tidak paparan, tapi cerita-cerita dari Mas Didit Maulana. Beliau juga tentunya sudah sangat terkenal ya. Beliau merupakan seorang edukator, wirausaha, dan pemilik brand lokal Ikat Indonesia. Dan dalam 10 tahun terakhir, telah berkolaborasi dengan berbagai brand nasional dan global untuk Grammy Awards, Starbucks, APEC, World Bank, BCA, Disney Indonesia, banyak banget, Garuda Indonesia, Lock and Lock, dan masih banyak lagi. Dan yang penting nih Bapak-Ibu, yang terbaru, tahun 2021, Mas Didit ini menulis buku berjudul Kisah Kebaya sebagai hasil risetnya. Nah, langsung saja kepada Mas Didit Maulana, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Mas, silakan. Iya, jadi senang sekali tadi saya mendapatkan paparan yang sangat informatif ya dari Dr. Tumbu Ramelan. Kemudian juga siang ini saya ingin menyapa Profesor Rahardi Ramelan juga. Selamat siang, Prof. Sehat selalu, selalu bertemu di acara-acara batik, dan Prof ini sangat antusias ya, dan matanya berapi-api ketika kita ngobrol tentang batik. Dan banyak sekali di sini juga teman-teman saya, ada Bu Indra dan lainnya juga yang memang menggemari batik. Setiap hari saya melihat di sosial medianya selalu berbatik. Dan hari ini saya senang sekali karena topik pembahasan kita adalah regenerasi batik. Dan di sini tadi Dr. Tumbu juga sudah sharing tentang yang menurut saya ini apa ya, sangat strategis sekali ya pemaparannya. Jadi tidak hanya tentang kebesaran batik, tetapi bagaimana juga diberikan langkah-langkah strategis agar batik bisa terregenerasi dengan baik ya gitu. Dan di awal juga Dr. Hilmar Farid juga sudah bercerita tentang pentingnya bagaimana kita harus merawat keseluruhan ekosistem apabila kita ingin agar batik ini bisa tumbuh dan berkembang, tidak hanya produknya saja, tetapi juga pembatiknya juga ikut hidup. Dan memang tadi mungkin juga dari paparan dari Dr. Tumbu, kita sudah melihat bagaimana langkah konkretnya ya, agar memang batik ini bisa terregenerasi. Jadi kalau saya mungkin sharing juga yang terjadi sekarang, itu karena memang saya ini sejak tahun 2014 itu melakukan pendampingan pembatik, teman-teman pembatik di Lasem. Dan setiap kali pulang ke Lasem, seperti yang bisa Bapak-Ibu lihat di latar belakang ini, ya ini kami bekerja sama dengan para pembatik-pembatik di Lasem dan pengusaha batik Lasem yang sekarang sudah generasi kedua dan ketiga. Dan yang akhirnya kami bawa ke modernisasi adalah bukan
istilahnya tidak memodernisasikan bentuk batiknya, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan platform agar bisa meraih ya atau reaching out target-target market. Dan yang terjadi sekarang adalah mungkin apa yang kami lakukan di Lasem, kami membuat sebuah komunitas yaitu Kesengsem Lasem. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah mendengar Kesengsem Lasem ini. Jadi kami adalah bekerja sama dengan komunitas setempat ya, ekosistem setempat, sehingga kemudian batiknya itu bisa tersedia dan terpromosi. Jadi tidak hanya giat dalam berpromosi, tetapi dalam hal pembatik dan regenerasinya juga sudah mulai pelan-pelan kita mengarah ke sana. Nah, sesuai dengan paparan dari Dr. Hilmar Farid juga, saya sangat setuju ya apabila memang, dan Dr. Tumbu juga, bahwa ketika batik dibawa masuk ke dalam ranah pendidikan, ini seperti melegitimasi batik menjadi sebuah profesi yang memang legit dan memang ada masa depannya. Gitu. Karena menurut saya ketika sesuatu itu ada pendidikannya, ada basis edukasi, maka kemudian akan menjadi sebuah profesi yang memang diaminkan di masyarakat sebagai satu profesi yang memiliki masa depan. Dan yang terjadi sekarang mungkin di beberapa daerah mengalami kesulitan lagi untuk memproduksi batik-batik yang baik atau yang bagus dengan pembatik-pembatik yang muda, itu karena juga ketidakstabilan pasar yang ada di sana. Jadi memang yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan paralel ya. Mungkin tadi paparannya Dr. Tumbu itu sangat menarik sekali, menurut saya ini bisa kita terapkan di berbagai stakeholder ya. Jadi kita, misalnya saya sebagai pengolahnya, ya, pengolah batik juga, pemakai batik juga gitu. Kemudian nanti ada juga yang bisa diterapkan di level perajinnya atau pembatiknya, dan juga nanti bagaimana kita bisa menggeliatkan pasar. Nah, kuncinya sekarang terutama di era pandemi adalah kita mendorong agar golongan menengah ini tetap berbelanja, dan ketika berbelanja diarahkan agar berbelanjanya ini adalah ke wastra-wastra yang memang ada pengrajinnya di sana, seperti batik, tenun, dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian batik bisa hidup dan ada di masyarakat, dan akhirnya bisa dipakai setiap hari, ini pastinya adalah tidak lepas dari campur tangan Anda semua yang ada di sini hari ini. Bukan hanya kebetulan ya kita berada dalam satu ruangan virtual hari ini, tetapi kita ada di sini untuk bersama-sama melestarikan batik, sehingga tidak hanya indah dan tidak hanya berjaya ketika hari batik saja setiap tahun, tetapi berjaya setiap hari. Nah, kalau saya lihat adalah profil atau karakter masyarakat Indonesia ini sangat guyup ya, sangat hangat dan sangat senang membantu. Kita lihat bagaimana misalnya ada satu influencer ingin menggalang dana untuk misalnya satu pembangunan sekolah atau rumah sakit atau apa gitu. Kemudian serta-merta semua ingin ikut membantu. Sebenarnya inilah yang menjadi karakter yang akan membuat batik menjadi lestari. Yaitu bagaimana kita bisa mengkoneksikan antara hasrat ingin membantunya orang Indonesia dengan channel-channel yang memang tepat gitu. Dan betul kata Dr. Tumbu juga, jadi memang Yayasan Batik Indonesia ini adalah salah satu yayasan batik yang sangat vokal dan sangat relevan ya. Jadi kuncinya agar sesuatu itu bisa bertahan ke generasi berikutnya adalah dia relevan gitu. Mungkin bagaimana cara berpromosi ketika tahun 1900-an akan berbeda ketika berpromosi batik setelah era kemerdekaan. Setelah era kemerdekaan juga berbeda dengan masa ini gitu ya, karena memang target marketnya berbeda dan audiensnya berbeda. Dan kemarin juga bersama dengan teman-teman dari beberapa yayasan anak muda, kita juga membuat bagaimana agar berkain menjadi salah satu pilihan dalam berbusana. Dan hal ini juga sudah diterapkan oleh beberapa influencer juga, seperti Dian Sastro, kemudian ada beberapa juga yang kemudian memakai kain batik
setiap harinya. Nah, menurut saya adalah kita-kita di sini dengan platform kita masing-masing, kita memiliki daya untuk membuat batik ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Dengan regulasi dan juga dengan kebijakan pemerintah yang dan instansi lainnya, dengan membuat batik misalnya menjadi salah satu seragam di salah satu hari, betul kata Dr. Tumbu ya, dengan adanya 4 juta karyawan pemerintah ya, ini bisa menjadi satu langkah strategis untuk membuat batik ini menjadi bergelora gitu. Dan tadi saya juga lihat di beberapa kolom pertanyaan juga banyak sekali yang ingin melestarikan batik di daerahnya masing-masing, ada yang dari Jambi dan dari daerah-daerah lainnya gitu ya. Nah, menurut saya adalah kita bisa mengkoneksikan semua ceritanya ini juga dengan memanfaatkan Museum Batik Indonesia menjadi salah satu platform pengenalannya gitu. Dan menurut saya adalah digitalisasi juga sangat penting. Sekarang juga banyak pembatik-pembatik juga melakukan IG live, Instagram live jualan batik di sana, karena memang begitulah dan memang demikianlah batik harus menempuh jalannya ketika ia ingin selamat ya. Jadi untuk dia selamat, untuk dia lestari, memang jalan-jalan seperti inilah yang harus ditempuh. Dan menurut saya aset-aset bangsa saat ini seperti Dr. Tumbu, kemudian Profesor Rahardi ini kalau bisa memang sering-sering memberikan pemaparan, karena memang ilmunya banyak sekali dan kami-kami ini generasi muda sangat haus dengan ilmu ya, gitu, yang ingin diterapkan. Dan mungkin akan menjadi satu hal di mana kita yang harus di gain awareness-nya atau kesadarannya adalah bahwa dengan memakai batik tidak hanya terlihat keren misalnya, tetapi juga bisa mempertahankan dan juga bisa membantu para pembatik-pembatik ya, dengan menyajikan batik tidak hanya sekedar sehelai kain, tetapi di balik itu banyak sekali orang-orang yang kemudian bercampur tangan seperti pembatik, tukang lorot, tukang penyedia kainnya dan lain-lain. Mereka-mereka inilah yang kemudian bisa terus hidup dan berkembang dalam satu ekosistem batik gitu. Jadi memang kalau misalnya sekarang kita di Hari Batik ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, dan memakai batik setiap hari mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Karena batik kan tidak hanya misalnya ini hari ini saya agak sedikit formal karena tadi habis menghadiri satu perayaan yang agak formal juga, tetapi biasanya batik untuk saya bikin menjadi kardigan, saya bikin menjadi bentuk seperti t-shirt gitu ya, yang kemudian itu bisa membuat anak-anak muda kemudian merasa relevan ya. Jadi relevansi, apabila di sini ada teman-teman desainer juga ya, jadi kita buat sesuatu yang memang anak-anak muda ingin pakai. Bagaimana sekarang trennya gitu ya? Bagaimana kemudian batik bisa hidup di sana? Dan yang sangat menarik adalah batik tidak hanya sekedar sehelai kain dengan bentuk visual gitu ya, tetapi dia kemudian punya cerita. Ada yang boleh dipakai, ada yang sebaiknya jangan, ada yang tidak. Dan menurut saya hal ini menarik dan dikemas. Mungkin ke depan akan menjadi menarik apabila cerita-cerita batik kita bisa bekerja sama dengan para penulis-penulis Indonesia, terutama penulis-penulis anak-anak untuk buku-buku anak-anak ya. Sehingga kemudian anak-anak bisa tumbuh dan berkembang, tidak dengan cerita dari luar negeri, tetapi bagaimana kemudian mereka bisa tahu apa itu Sidomukti, apa itu Sidoluhur ya, dikemas dalam satu kemasan yang menarik gitu, bahwa memang kemudian akan menjadi relevan dan akan menjadi hidup apabila memang kita menggunakan metode apa, lang et parol ya, jadi seperti linguistik, bahasa ya, jadi bagaimana cara penyampaiannya untuk bisa kita dapat ke generasi yang ingin kita raih gitu. Dan sehingga nanti kita bisa mengalahkan agar anak-anak muda ini kemudian gemar membatik, kemudian memilih menjadi pembatik karena kemudian ada keamanan secara ekonomi ya, security secara ekonomi, karena kita tidak bisa beristilahnya apa ya, ayo kita cinta batik, ayo menjadi pembatik, tetapi kemudian tidak ada masa depan di sana. Makanya yang harus kita gelorakan adalah
agar pembelinya tetap ada nih, bukan batik yang ini ya, tetapi mungkin batik yang memang buatan tangan, apakah batik cap atau batik tulis, ya kita gelorakan di sana, kita panaskan istilahnya pasarnya, tetapi di satu titik adalah kita persiapkan juga para pembatik-pembatiknya gitu. Nah ini di beberapa daerah di Jawa memang sudah masuk ke dalam satu kurikulum ya, apakah ekstrakurikuler atau apa pendidikan yang secara formal, tetapi menurut saya kita harus memang mempersiapkan ini agar yang tadi Bu apa namanya Dr. Tumbu bilang bahwa 1850 sempat ada satu literatur atau satu ini ya karya tulis bahwa batik akan punah, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemacu buat kita anak-anak muda nih, gimana sih caranya batik masuk TikTok gitu, batik masuk Instagram, gimana caranya bikin yang keren gitu, biar ini TikToknya nggak cuma begini-begini aja, nggak cuma gaya-gaya aja, nari-nari aja, tetapi sesuatu yang lebih bermakna gitu. Yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya adalah Indonesia kita punya cerita. Ya, dan memang pada dasarnya kita memang gemar bercerita. Nah, bagaimana kalau kita membuat cerita dari batik-batik yang ada ini dengan platform sosial media yang kita punya? Karena akan semakin viral, akan semakin baik ya. Gitu. Jadi percayalah bahwa memang kita masing-masing memiliki kekuatan untuk menginfluence yang lain. Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, maka kita hanya menunggu dan kemudian hanya menyalahkan pihak lain. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah we have to start dari diri kita sendiri, semangat, dan dengan semangat kita, mudah-mudahan para pembatik juga makin bersemangat membatiknya, dan juga pasarnya juga semakin ada. Demikian, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Didit. Apakah ada video yang ingin ditampilkan? Apakah jadi? Nggak ada sih, karena memang video untuk khusus batik saya memang belum ada ke sana. Cuman mungkin nanti mungkin kalau teman-teman ingin menyimak perjalanan batik dan juga bagaimana keseruannya teman-teman di Lasem, karena memang saya banyak apa namanya berhubungan dengan para pembatik di Lasem, teman-teman bisa buka IG-nya, Instagram-nya @kesengsemlasem ya. Jadi bisa lihat di sana Instagram-nya bagaimana kemudian batik Lasem bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian kami juga membuat satu apa namanya marketplace ya, jadi tempat untuk berjualan secara online untuk batik-batik Lasem ini di Pasar Rakyat Lasem ya. Jadi di www.kesengsemlasem.com nanti teman-teman bisa belanja batik di sana langsung dari pembatiknya, ada di bagian Pasar Rakyat Lasem. Nah, menurut saya hal ini bisa diadaptasi untuk daerah-daerah lain ya, agar bisa terus berkembang. Dan ini tadi barusan pas lagi mulai acara, saya jujur ya kok baru tahu ya ada Museum Batik Indonesia, saya ini kemana aja. Jadi mungkin saya pengen ngajak nih Bu Dewi Wanti ya, saya pengen ngajak nanti tim saya untuk ke sana ya Bu. Mungkin nanti bisa janjian nanti lewat, silahkan Mas, lewat Instagram. Saya pengen ngajak agar tim saya juga mengetahui ke sana gitu ya. Dan mungkin sekarang dengan dibukanya dan mulai menurunnya pandemi, mungkin juga sekolah-sekolah harus mengadakan daftar kunjung ke sana ya Bu, karena ini bagus sekali, satu museum yang memang membuka mata kita tentang apa kekayaan yang ada di sana gitu. Saya ingat banget ketika saya dulu masih SD ya, mungkin kira-kira 5 tahun lalu. Bohong. Ya, jadi itu selalu ada karya karya wisata di mana kami kemudian diminta menulis tentang apa yang kita lihat gitu. Memang sangat membosankan untuk anak SD saat itu, tetapi kemudian kok ya sampai sekarang saya masih ingat ya gitu, perjalanan saya ke Museum Gajah, kemudian ke Taman Mini dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin ini yang memang harus di istilahnya adalah digelorakan ya, agar bagaimana kemudian nanti Museum Batik bisa menjadi source ya dari apa namanya informasi untuk anak-anak muda dan anak-anak kecil ya. Jadi biar mereka tidak nontonnya lewat YouTube saja, menonton film-film luar, tetapi mereka juga mendengarkan cerita-cerita batik
dan kemudian dari rasa ingin tahu, kemudian dipakai batiknya sehingga akan menimbulkan dan menggelorakan ekosistemnya gitu ya. Nah jadi saya hari ini juga dapat banyak ilmu sekali, mungkin kalau boleh jujur dari tadi nih dokter Tumbu pemaparan, kemudian Ibu Irini pemaparan juga saya catat semua gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat hari batik ini menjadi satu menyuntikkan semangat baru untuk semuanya, untuk kita semua gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Maaf saya tidak punya pantun, tapi mungkin nanti bisa mengajak teman-teman semua kita ke Museum Batik Indonesia untuk melihat bagaimana sih yang tadi ya, ada tiga ruangan, ada tiga bagian yang sangat menarik untuk kita masuki di sana gitu. Mudah-mudahan akan menjadi titik awal untuk kita menemukan essence ya, agar kita semakin cinta dengan batik Indonesia. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Didit Maulana, sangat menarik ya. Saya catat di sini, kita pakai batik tiap hari, kemudian digitalisasi untuk publikasi dan pemasarannya sudah mulai dilakukan, kemudian menulis, nah ini kayaknya bagus nih, menulis buku anak-anak. Kebetulan kami juga dalam rangka Hari Batik ada lomba menulis, jadi buat Bapak Ibu yang hobi menulis dongeng, nah bisa menulis dongeng tentang batik. Kemudian bikin TikTok yang keren, nah mungkin ini kita bicarakan nanti malam nih untuk anak-anak muda, kita bikin TikTokan yang keren agar semakin viral. Dan untuk Museum Batik sendiri, Mas Didit belum buka secara langsung, jadi programnya masih daring-daring saja. Mudah-mudahan awal tahun depan, mudah-mudahan kita doakan sudah bisa dikunjungi seperti itu. Jadi sementara kita kegiatannya daring dulu sambil semuanya dipersiapkan lagi. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, boleh kita foto bersama dulu Mbak Kanya? Karena kebetulan mungkin Mas Didit ada kesibukan setelah ini, takutnya nanti malah tidak bisa berfoto bersama. Mungkin kita foto bersama, izin Bapak Ibu yang kameranya belum dibuka, boleh kita buat kenang-kenangan hari batik ini ya. Iya, betul Mbak Arum. Silakan. Iya, jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom, kami persilakan untuk membuka kameranya ya, supaya kita bisa berfoto dengan apik, supaya tidak lupa juga bahwa hari ini adalah Hari Batik Nasional. Kita ada event nih. Oke, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman panitia webinar juga. Dari slide pertama, bisa mungkin kita hapus dulu spotlight-nya ya Mbak Arum ya. Jadi kita bisa dalam bentuk galeri ya, seperti kita itu. Kita matiin dulu ya. Iya. Semuanya pakai batik, okay. Seru sekali. Silakan di aba-aba Mbak Kanya. Nah, kita mulai dari slide pertama. Kita ada 5 slide hari ini ya. Baik, kita dari slide pertama, senyum yang lebar. Saya belum buka masker, lupa. Oke, kita mulai ya dari slide 1. 1, 2, 3, senyum. Baik, slide kedua, pertahankan senyumnya ya. 1, 2, 3, slide ketiga, slide keempat, yang terakhir, slide kelima. Oke, terima kasih banyak bagi Bapak-Ibu yang masih hadir di ruang Zoom kali ini. Iya. Wah, sudah, makanya iya, kita lanjutkan dengan, karena waktunya agak mepet, kita bacakan dulu pertanyaan dari chat ya. Mungkin saya pertama tujukan ke Mas Didit nih, karena ini berhubungan dengan generasi muda. Dari yang pertama saya pilihkan dari Bapak Dwi Waluyo, izin bertanya bagaimana cara anak muda zaman pandemi untuk memaknai hari batik, selain pakai batik, ikut webinar, dan lain-lain. Jenis dan motif batik yang bagaimana yang buat anak muda sekarang? Karena ada yang bilang batik bisa dipakai semua umur dan kapanpun. Kemudian tambah satu lagi ya Mas Didit, bagaimana menumbuhkan minat batik ke generasi milenial sehingga batik tidak dianggap kuno? Nah, boleh dijawab duluan nih Mas Didit. Izin Ibu Tumbu, Ibu Irini, Mas Didit dulu ya. Oke, yang pertama apa tadi Mbak?
Yang pertama adalah bagaimana anak muda memaknai pada zaman pandemi ini memaknai hari batik selain ikut webinar dan pakai batik. Yang paling penting adalah ikut webinar, bergaya dengan batik, dan jangan lupa membeli batik ya. Jadi jangan cuma cinta aja tapi beli. Dan belinya kalau bisa, kalau boleh adalah yang batik yang memang dibuat dengan tangan, agar kita bisa tampil keren tetapi juga pada saat yang sama juga bisa membantu para pembatiknya gitu. Baik. Kalau dari motif sendiri bagaimana sih yang yang biasa diminati anak muda? Jadi bagaimana batik buat anak muda, karena katanya bisa dipakai semua umur. Jadi yang menarik tuh yang kuno-kuno kah, atau ada yang lucu-lucu, atau ada yang membuat tambah cantik dan tambah ganteng. Nah, gimana tuh cara memilihnya? Biasanya yang berwarna-warni ya gitu, maksudnya yang berwarna-warni sangat cocok gitu ya untuk anak-anak muda. Kemudian yang mungkin latarnya lebih lebih putih gitu. Kemudian mungkin juga yang motifnya juga sedikit mungkin lebih kecil-kecil, tetapi motif-motif yang besar gini juga bisa menjadi menarik ya. Jadi seru juga gitu. Sebenarnya adalah kemudian bagaimana siluet atau bentuk dari busana tersebut yang kemudian dipaskan dengan baju yang akan dipakai gitu ya. Sudah banyak sih inspirasinya, jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sosial media kalau mau nanti abis ini tergerak untuk beli batik ya. Beli batik, abis itu langsung bisa dibikin deh ke tukang jahit dimanapun agar teman-teman penjahit juga bisa tetap hidup juga. Baik, keren ya. Pokoknya pakai batik tuh pasti keren sama cantik lah ya. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan bahwa kita tuh pernah kerja sama-sama teman-teman Keseng Semlasem loh, Mas Didit. Waktu iya. Itu iya kunjungan daring anak-anak SD ya. Jadi mereka lihat mbok-mbok di sana membuat batik gitu. Jadi mungkin nanti program ke sana kita bisa bangun lagi. Iya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan untuk Ibu Tumbu, saya pilihkan ada dua. Yang pertama dari Pak Eko Soekarno. Izin bertanya, kita melihat batik bukan hanya dari nilai eksotisme dan ekonomisnya, tetapi umumnya motif batik syarat makna. Nah, apakah Ibu waktu pembuatan batik itu, para pembatiknya berdasarkan wangsit? Pertanyaannya nih, Bu. Apakah pesan, apabila ada pesan apa yang biasanya ingin disampaikan dari wangsit itu dituangkan dalam motif batik? Itu yang pertama, Ibu. Jadi wangsit ya, Bu, tentang motif dan wangsit. Kemudian sekalian, mungkin bisa dijawab sekalian, ini selain batik, Ibu, kain sasirangan kan berbeda dengan batik. Jadi bagaimana tipsnya agar sasirangan sama terkenalnya dengan batik? Kemudian, oh satu lagi kalau boleh, beberapa masyarakat milenial masih memilih batik printing yang harganya jauh lebih murah ketimbang batik tulis dan cap. Dari pola pembeli seperti itu, secara tidak langsung mempengaruhi regenerasi batik tentunya. Jadi menurut Ibu Tumbu, bagaimana cara melestarikan pembatiknya agar karena menggunakan busana batik tidaklah cukup untuk melestarikannya. Oh, jadi nggak cukup pakai aja, Ibu. Nah, harus gimana lagi tuh agar pembatiknya tetap bisa hidup? Silakan, Ibu. Tiga pertanyaan dirangkum saja. Silakan, boleh. Ibu izin masih di mute. Suaranya belum masuk. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Eko. Ya. Kalau batik-batik yang dulu biasanya dilaksanakan oleh para pendahulu, artinya ada generasi itu, biasanya memang mungkin berdasarkan wangsit atau paling tidak sebelum melakukan pembatikan itu istilahnya apa ya, bersemedi atau apalah ini supaya mendapatkan wangsit atau bisa mendapatkan ini. Itu dulu dilakukan. Saya tidak tahu apa sekarang. Pasti masih ada yang melakukan. Kita tahu kita masih punya pembatik-pembatik misalnya di keraton-keraton di Solo, di Jogja, masih ada yang masih melakukan itu. Tapi kalau untuk batik-batik yang kita pakai sehari-hari, saya kira itu tidak dilaksanakan lagi, sebab itu kan lain ya ininya. Jadi masih, Mas,
wangsitnya kok dituangkan ya tergantung dari wangsitnya apa. Kalau misalnya misalnya kalau kita Sidomukti aja waktu itu kan hanya apa harapan supaya yang memakainya itu nantinya mukti, nanti menjadi apa berjaya itu saya kira itu ya maksudnya. Jadi tergantung dari wangsitnya menjadi motif apa. Kalau misalnya motifnya itu ya seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba hanya menjadi wangsitnya menjadi burung, lah burung itu menggambarkan apa? Di beberapa filosofi memang sudah dijabarkan apa sih kalau kita menggambarkan burung itu maksudnya apa? Ya Mas Eko ya. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban saya. Sasirangan betul, sasirangan itu bukan batik ya. Saya kira sasirangan itu memang taida ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sasirangan memang, tapi pemasarannya saya kira sama saja ya. Jadi kalau makin banyak yang memakai, makin banyak yang itu ya sudah akan lebih dikenal, dan kalau lebih dikenal dia juga akan dipakai oleh orang. Saya kira sama dengan pemasaran batik ya, seperti tadi saya ini kan kita bisa bekerja sama dengan memanfaatkan CSR dari para pengusaha-pengusahanya. Itu masih ada meskipun pandemi itu apa namanya, program CSR itu masih tetap ada. Pinter-pinter nyarinya saja, Mas. Jadi pemasarannya sama untuk dikenal oleh masyarakat ya. Nomor satu ya harus dipakai, dan nomor dua gembor-gembor lah, teriak-teriak lah Mas di mana-mana. Selama kalau ada acara webinar seminggu itu ikut nimbrung, ikut dimanfaatkan. Digital design. Dan lagi saya kira ada banyak, kalau Mas Didit sudah dengar ya Mas ya, Mas Didit ikut mendesain gitu. Kalau sasirangan hanya begitu-begitu saja mungkin ya tidak, ini harus ada inovasi. Betul. Kaitannya dengan desain yang lebih menarik. Mas Didit bisa membantu dalam hari ini saya kira. Jadi, siap. Ya kan? Nah, good, sudah siap. Itu Mas langsung siap. Dari Banjarmasin dipegang itu Mas Didit janjinya. Baik, yang ketiga batik printing. Saya tadi bilang bahwa sebetulnya anti sekali terhadap batik printing, saya tidak, sebab itu adalah pilihan ya. Tidak semua orang afford memiliki batik tulis maupun batik cap. Tapi saya yakin pada satu ketika kalau memang dia mencintai batik, dia tidak akan puas lagi menjadi memakai batik printing. Seperti batik printing itu bukan batik, dan coba dipakai berapa kali, dicuci berapa kali, dia udah akan luntur, udah akan lusuh gitu. Jadi satu pihak kita menginginkan apa namanya, memikirkan perajin supaya perajin tetap eksis, jangan ada batik printing tadi, tapi di pihak lain kita juga memikirkan pengguna, konsumen yang memang tidak bisa afford batik-batik tulis dan lain-lain. Jadi itu adalah soal pilihan. Bisa soal pilihan, dan karena soal pilihan makanya kita tahu di Madura itu kita bisa membeli batik dengan harga 200 sudah batik tulis loh. Mungkin ada yang lebih murah lagi. Dan itu tulis, dan mungkin usaha-usaha seperti ini yang perlu kita kembangkan, bukan hanya di demo, di Lasem juga. Kita di Lasem juga batik-batik yang tulis dengan harga mungkin di bawah 200 kita udah dapat. Jadi seperti itu yang mungkin harus kita lebih galakkan lagi, bukan hanya di dua tempat, tapi juga di tempat-tempat lain. Seperti saya katakan tadi, batik printing akan eksis selama ada yang memakainya. Ya kita satu upaya kita yaitu kita mengimbangi dengan batik-batik yang murah. Ngapa sekarang misalnya saya mengapa milih batik printing kalau harganya sama dengan batik tulis yang bisa saya dapat? Saya kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan
bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Irini dari Muhammad Agustami. Izin bertanya, batik kian termasyur dan galak untuk dilestarikan serta dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Namun di sisi lain, ada pengrajin tenun songket Melayu, oh ini seperti sasirangan ya, kain tenun ulos makin tersungkur dan semakin sedikit. Bagaimana Bu peran pemerintah supaya keadilan juga dirasakan para pengrajin kain lainnya Bu, selain batik? Wah gimana nih Bu, peran pemerintah nih Bu, silakan. Ya, baik, saya kira ya kita tentunya pemerintah memperhatikan ya semua warisan budaya, hasanah budaya kita, budaya Nusantara. Bukan hanya batik saya kira. Ulos juga, ya, karena si Agustami dari Sumatera Utara katanya ya, songket seperti itu ya. Artinya tenun juga saat ini kan kita mendorong tenun ya untuk juga bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, jadi sebenarnya bukan batik aja. Kebetulan aja batik yang duluan, dan batik itu memang sudah artinya menasional. Jadi dimanapun orang-orang sudah sangat familiar dengan batik, menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari, bukan saja tadi batik itu sebagai bagian busana dalam misalnya upacara adat dan lain-lain, tapi juga di sekolah-sekolah apa namanya seragam orang juga pakai batik gitu. Nah, tapi saya kira pilihan-pilihan itu kan kembali lagi kepada sebenarnya kita, terutama pemerintah di daerah ya. Kalaupun nggak batik, tenun juga sebenarnya sebagai alternatif lain untuk dikembangkan atau dipakai atau digunakan ya untuk apa namanya untuk salah satu pilihan seragam di sekolah-sekolah gitu. Jadi nggak mesti. Ya artinya semuanya kita peduli dan semuanya kita dorong untuk tetap terlestari. Jadi upaya-upaya itu ya pertama memang kita menginventarisasi semua selain batik sudah kita anggap sudah ya, menginventarisasi kain-kain tradisional atau wastra tradisional khususnya ya yang di apa namanya dibuat dengan teknik tenun. Kemudian juga selain tenun juga beberapa daerah juga ada yang nggak kenal batik, ada yang nggak kenal tenun, tapi ada sulam gitu. Nah ini juga bagian dari hasanah budaya Indonesia ya. Jadi artinya ini semua dilakukan oleh pemerintah mulai dengan menginventarisasinya, kemudian ini terdata gitu, dan saya kira dengan langkah awal menginventarisasi ini adalah bagian dari perlindungan kekayaan budaya kita seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya nggak cuma batik aja Mbak, tapi semuanya seperti itu. Siap. Siap Ibu. Jadi bukan pembatik aja ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi mungkin petani pewarna alam, kemudian yang menanam kapas, yang membuat kain penenun itu semua bisa ikut andil ya dalam pelestarian batik dan wastra gitu ya. Jadi enggak pembatiknya saja gitu ya, bisa banyak ya. Iya Bu. Jadi semua ya. Boleh, maaf. Oh, iya Ibu, silakan Ibu Tumbu. Mungkin belum diketahui ya, sudah ada Hari Tenun Nasional loh. Hari Tenun Nasional diputuskan sudah tanggal 7 September. Tanggal 7 September Ibu. Iya, betul. Deketan ya Bu ya, jadi bisa sekalian. Hari itu kok tidak digaungkan gitu. Tidak banyak orang yang mengerti mengenai itu. Jadi mungkin Ibu Rini itu perlu digaungkan ya. Mengenai Hari Batik Tenun Hari Tenun Nasional tanggal 7 September. Terima kasih. Betul Ibu, memang masih apa namanya tenun itu masih belum, Hari Tenun itu masih belum tersosialisasi sebagaimana Hari Batik gitu. Walaupun sudah ada kesepakatan bahwa tanggal 7 September itu sebagai Hari Tenun begitu. Cuma tenun sekali lagi karena berbeda halnya dengan batik, barangkali tenun itu juga gitu. Persebarannya juga lebih luas gitu. Kalau batik kan istilahnya sebenarnya titik awalnya adalah di Jawa, tetapi kalau tenun itu sendiri kan tersebar ya
tenun juga ya ada jenisnya tenun ikat dan seperti itu, dan tenun-tenun yang seperti songket gitu. Jadi memang persebarannya juga lebih luas, tapi yang paling penting adalah memang artinya kita tetap mendorong supaya hasanah budaya Nusantara, wastra Nusantara ini lebih dikenal di seluruh Nusantara dan bahkan mendunia sebagaimana halnya batik. Kira itu aja, Mbak. Iya. Baik, Ibu. Dikasih PR sama Ibu Tumbu, Bu, untuk hari tenun tahun depan. Baik, Bapak-Ibu yang masih ada di ruang Zoom, saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Mungkin ada yang mau open mic, boleh raise hand. Kalau tidak ada, baik, ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab untuk Ibu Tumbu. Dari Susi Gadih Ombun di Dharmasraya. Dari Kabupaten Dharmasraya, Ibu, apakah pelatihan membatik yang diadakan hanya kepada mereka yang punya usaha skala industri? Bagaimana dengan pengrajin seperti Bu Susi ya, yang memberanikan diri berusaha batik masih di rumah karena sebelumnya belajar batik selama 5 hari. Jadi sangat ingin mendalami batik andai kata ada pelatihan. Tentu ada ya Bu ya. Gimana tuh Bu kalau rumahan, industri rumahan? Saya kira yang terbaik ya Mbak Susi, kalau menghubungi Balai Besar Batik Jogja. Sebab Balai Besar Batik itu mengadakan pelatihan, dia memenuhi permintaan ataupun dia Balai Besar sendiri mengadakan pelatihan di Balai Besar Batik di Jogja. Bukan hanya untuk pengusaha, justru bukan untuk pengusaha, justru untuk para perajin. Jadi saya kira itu yang bisa di yang sangat gampang di bisa memenuhi adalah Balai Besar Batik dan Kerajinan di Yogyakarta. Mungkin itu bisa membantu. Iya. Baik, Ibu. Pasti ada ya, Ibu ya, masa untuk industri besar saja ya, tentunya pasti ada, iya. Justru pelatihan ini justru untuk para perajin, bukan iya. Untuk usaha, justru untuk para perajin. Siap. Mungkin Ibu Susi nanti bisa, kami beberapa kali juga kerjasama dengan Balai Batik, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, jadi mungkin bisa ikuti juga nanti kalau ada diskusi-diskusi dan mereka juga mengadakan pelatihan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya jadi seru sekali ya hari ini, sudah memeriahkan Hari Batik, mungkin bisa kita akhiri. Menarik sekali yang sudah kita diskusikan siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan, kecintaan kita terhadap batik, dan tentunya memeriahkan Hari Batik Nasional 2021. Sebagai penutup, izin Ibu Tumbu lagi, boleh memberikan closing statement, pesan-pesan buat generasi muda dan semuanya pelaku di bidang batik. Mungkin 1-2 kalimat Ibu yang bisa kami ingat di Hari Batik ini. Ada pesan dari Ibu apa? Silakan Bu. Pesan saya gampang sekali. Setiap kali saya ditanya apa yang bisa saya lakukan untuk membantu pelestarian batik, jawab saya selalu sama, pakailah batik. Jadi ini yang harus kita ini, pakailah batik. Dengan memakai batik kita sudah membantu pelestarian batik. Kalau batik lestari sudah pasti perajinnya juga akan lestari. Saya kira itu aja. Baik, singkat ya Bu, pakailah batik. Sudah, itu titik ya, pakailah batik, titik. Baik, terima kasih Bu Tumbu, Ibu Irini, Mas Didit, dan tentu saja Pak Hilmar Farid atas kesediaan waktunya dan pencerahannya siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang setia mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga semuanya bermanfaat dan nantinya Musim Batik Indonesia bisa menjadi wadah bagi pelestarian batik di Indonesia. Jangan lupa follow media sosial kami karena dalam rangka Hari Batik dan Hari Museum ini nanti akan ada beberapa acara. Sebelum saya undur diri, izinkan mengakhiri diskusi ini dengan sebuah pantun, gak mau kalah nih sama Ibu Irini ya. Pagi-pagi pergi bertani, padi dibawa ditarik kereta kuda. Di Hari Batik Nasional yang bahagia ini, tebarkan semangat pelestarian bagi generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya kembalikan kepada Mbak Kanya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Arum. Oke, saya juga selama beberapa waktu belakangan ini, dua jam belakangan ini ya malah, mendapat sebuah informasi yang sangat bermanfaat. Jadi saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman panitia webinar mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tunggu Ramlan, Ibu Irini Dewiwanti, dan juga Mas Didit Maulana yang sudah membagikan pengetahuan yang luar biasa terkait batik dan juga regenerasinya di Indonesia. Juga terima kasih kepada Mbak Arum yang sudah memoderatori diskusi kita pada siang hari ini ya Mbak. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara, jadi saya sebagai MC memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian terkait jalannya webinar kita pada pagi hari ini, sampai siang ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti semua akun media sosial Museum Batik Indonesia karena kami dalam rangka Hari Batik Nasional dan Hari Museum Indonesia mengadakan rangkaian acara yang sangat menarik begitu. Akhir kata sebelum berpisah saya juga ada pantun, saya nggak mau kalah dengan Bapak Ibu moderator dan narasumber sebelumnya. Jikalau ada bunga-bunga nan cantik, tentulah damai dipandang mata. Marilah kita lestarikan batik untuk generasi masa depan kita. Demikian acara webinar Bincang Batik, Regenerasi Batik di Indonesia pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam museum di hatiku. Museum di hatiku. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Tumbu, kasih. Bu Irini, Mas Didit, Pak Hilmar. Terima kasih Bu Tumbu, kenal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Bu. Amin. Masa terus berpacu, takkan lelah.